Mungkin Pak Sis ngelingi link nya Mungkin Pak Yaneng dulu, jenis Siti. yang siang. Selamat siang, Pak Ramon. Selamat siang, Bapak. Eh, Sabtono, Bapak. Oh, iya, Bapak. Ada komodo match festival. Oke, okay. operator mungkin bisa. Sebelum kita mulai acara kita akan tonton beberapa cuplikan video sebagai berikut. Halo Budi, sepertinya aku mendengar diskusi di antara kalian yang membahas apakah udara dingin bisa dinikmati. Mungkin kalian manusia diciptakan untuk tinggal di habitat yang lebih hangat. Akan tetapi, kami para pinguin dibekali sang pencipta bentuk tubuh yang bisa menahan udara dingin menusuk tulang. Buluku berminyak yang melindungiku dari basah, paruhku mungil sehingga aku tak mudah kehilangan panas. Beginilah kami, para pinguin, apakah kalian masih berkata bahwa antisipasi dan perlindungan yang luar biasa ini merupakan kebetulan belaka? Um. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Parade Webinar bersama Festival Sains dan Budaya 2022. Pertama-tama izinkan saya menyapa para pembicara dan moderator yang telah hadir bersama kita. Yang kami hormati Ibu Astri Katerini Alafta, SSMED, pimpinan redaksi Majalah Mata Air. Yang kami hormati moderator kita Ibu Kakai Is SS, yang kami cintai para pemirsa setia YouTube Festival Sains dan Budaya 2022 dan siswa-siswi dari seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan acara pada pagi hari ini. Saya ingin tahu nih dari mana aja teman-teman bisa tulis nggak di chat box gitu kan apalagi ada instansinya itu misalnya SD mana gitu kan. Boleh nih. Oke, okay. tak absen satu-satu ya teman-teman ya. Ada tadi yang pertama ngechat langsung dari Kalimantan Selatan luar biasa dari dari Sumatera Barat Bogor Wah, deket banget nih sama nah, kantor kita nih ada dari Sidoarjo Sumatera Barat kak Bandung Sukabumi Wah keren banget ya sampai dari Palembang yang terjauh ada nggak nih dari mungkin Sabang atau Papua gitu kan ada nggak kira-kira ada yang dari Kudus luar biasa tetangga saya nih Kudus nih. Ada dari Demak nggak yang satu kota sama saya gitu? Oke. Selamat datang ya. Oke, saya ucapkan sekali lagi uh, selamat datang dari uh, Taiwan, Pak. Dari Taiwan. Festival Sains dan Budaya 2022. Webinar Pendidikan ini merupakan rangkaian acara kegiatan FSB 2022. Festival Sains dan Budaya adalah wadah dari dua acang kompetensi bergengsi yaitu ISPO dan OCB ISPO adalah Indonesian Science Project Olympiad dan OCB adalah Olimpiade Seni dan Bahasa Indonesia. PSB diselenggarakan oleh Eduversal, perusahaan konsultan pendidikan yang ingin membantu untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dan kualitas siswa-siswi di Indonesia. Eduversal juga memberikan wadah bagi siswa-siswi yang ingin mengembangkan diri dan mengasah kemampuan melalui kompetisi-kompetisi. Contohnya nih, kita memiliki kompetisi matematika AMC dan banyak lainnya sekarang. Dan kita sedang running uh, kompetisi matematika internasional nih. Keren banget kan di Indonesia kita menciptakan satu kompetisi, guys. Kompetisi apa? Kompetisi matematika internasional, yaitu apa? Komodo Math Competition. Jadi teman-teman yang kita matematika ya kan yang menarik tentang matematika bisa aja langsung daftarin di komodo .math festival oke okay? Setelah itu banyak lagi lainnya dan kita kerjasama dengan rajin.id bagi teman-teman yang mau masuk universitas ya kan kalian langsung bisa daftarin kalian untuk cobain tryout seperti halnya UTBK ya kan Pasti kalian ingin penasaran, bagaimana? Langsung aja ketik di Google atau di mana aja, rajin.id, langsung daftarin kalian, dan bisa ikut ujiannya seperti itu, oke. Okay. Uh, perlu kita pahami bahwa Festival Sains dan Budaya 2022 bukan hanya sekedar ajang kompetisi proyek dan seni biasa. Banyak acara rangkaian acara yang seru di dalamnya ya kan seperti ada webinar, parade webinar, terus ada giveaway banyak banget, ada acara-acara seru, setelah itu ada uh, Tibon Challenge. Setelah itu nanti kalau teman-teman ikut Expo Sebi kita bisa arahkan ke internasional juga. Gitu teman-teman. Oke, okay, karena banyak acara seru di dalam FSP 2022, tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita langsung aja mulai ya. Tapi sebelum memulai acara pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Nah. Oke. Okay. Sebelum kita mulai acara kita perlu, ini ya, menaati beberapa peraturan webinar. Ya kan, bisa ditampilkan, Mas operator, untuk apa sih peraturan yang akan kita patuhi ini? Lama webinar. Oke, okay, kita awali dengan doa pastinya, teman-teman uh, harap bisa berdoa dulu sebelum uh, mulai acara karena agar dapat ilmu yang bermanfaat dan barokah, insyaallah ya teman-teman ya. Setelah itu ganti format nama kalian dengan instansi atau sekolah, uh, Slash nama, ya kan contoh, Adi Pursal, Strebramon seperti itu. Lalu ucapan anda, yaamin teman-teman agar tidak uh, mendistract ya, atau uh, distrap ketika pemateri menyampaikan materinya lalu aktifkan video Anda karena kita akan interaksi langsung nih sama teman-teman yang aktifin videonya seperti itu dan uh, kalian juga bisa langsung bertanya ya kepada pemateri langsung karena akan lebih menarik dan sangat interaktif oke okay. Uh, saya ingin bertanya nih sama teman-teman kan, uh, judul pada hari ini tuh apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya pasti kan udah baca ya, udah baca dan pasti udah mengikuti, yaitu Generasi Nol Buku Yang Rabun Membaca dan Pincang Mengarang. Teman-teman, coba bayangin, kenapa kok kita di generasi yang nol buku, rabun membaca dan pincang mengarang? Pasti kalian bertanya-tanya kan. Apa karena ini di era modern nih? Apa karena kita di era yang serba digital ada YouTube dan lain-lain? Oke, okay. daripada kalian penasaran ya kan, langsung aja kita campungan eh, dengan moderator kita, Ibu eh, Kakak Is. Ya. Ibu Kakek. Baik, Terima kasih Halo, Pak Ramon. Ya. Halo. Uh, baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu uh, dan Pak Ramon juga untuk waktunya uh, Bapak Ibu peserta Seminar FSP 2022 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu Wataala bahwasanya kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu ta'ala untuk bisa hadir dalam seminar ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk keluarganya, untuk sahabatnya, dan juga untuk para pengikutnya sampai akhir nanti. Baik, Bapak Ibu mungkin saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Kakak Ais. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa menjadi moderator di seminar yang insya Allah uh, luar biasa ini uh, dan untuk uh, apa seminar FSB kali ini uh, tema yang akan uh, diangkat oleh pembicara itu adalah generasi nol buku yang rabun membaca dan pincang mengarah seperti itu uh, jadi kalau kita melihat uh, tadi generasi nol buku itu uh, siapakah generasi nol buku itu dan juga kenapa disebut uh, apa generasi nol buku dan bagaimana supaya generasi selanjutnya tidak termasuk generasi nol buku, semuanya akan dibahas tuntas oleh pembicara pada seminar kali ini. Dan untuk pembicara utama di seminar kali ini, saya perkenalkan juga Ibu Astri Katrini Alafta SSMED. Beliau adalah pemimpin redaksi majalah Mata Air. Mungkin Bapak. Ibu semuanya ada yang belum mengenal e, majalah Mata Air. Mari kita simak profilnya e, majalah Mata Air berikut ini. Silahkan mungkin kepada e, operator untuk e, memutarkan videonya. Pergeseran pemikiran yang dialami umat manusia pada beberapa abad terakhir ini membawa kita juga pada sebuah keterasingan. Falsafah materialis yang bergerak dengan kebutaannya sehingga merasa cukup hanya dengan melihat pada penampakan saja. Falsafah materialis ini pertama-tama memecah pengetahuan, kemudian meniadakan keharmonisan, keserasian dan hubungan di antara bagian-bagian pecahan tersebut. Jalan-jalan yang membawa umat manusia di era ini kepada hakikat penciptaan telah tersumbat satu persatu. Jika demikian, mengapa alam semesta diciptakan? Mengapa dunia menjadi tuan rumah bagi berjuta-juta entitas dan makhluk? Mengapa kematian tidak bisa dinafikan? Manusia yang sudah jelas fana, lalu mengapa menginginkan keabadian? Setiap insan manusia yang hadir di dunia ini pastilah ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan serupa ini, namun belum menemukan jawabannya. Dengan keadaan ini, sekian lama masyarakat dilanda kehampaan pemikiran, sementara teori-teori dan arus pemikiran palsu yang diketengahkan untuk mengisi kekosongan yang luar biasa ini tetaplah tidak bisa menjadi solusi. Setiap penelitian yang dilakukan. Semua penemuan yang berhasil didapatkan, sebaliknya, justru menguak pada pertanyaan dan permasalahan baru. Pada kenyataannya, dengan tangannya, ilmu pengetahuan telah mengunci lidah entitas dan persepsi manusia. Hari ini adalah sebuah hari yang baru. Pencarian hakikat kebenaran pada saat ini adalah sebagaimana kabar gembira saat menyongsong hadirnya musim semi. Sekaranglah saatnya untuk mengungkap alam semesta dan entitasnya dengan sebuah pendekatan menyeluruh yang sesuai dengan pemahaman dan bahasa zaman. Sekarang adalah waktunya membaca mata air, membaca dengan sinar akal dan cahaya kalbu serta mencerahkan manusia Mata air menyuguhkan sebuah kesempatan bagi mereka yang ingin membaca dan menginterpretasikan kehidupan dengan benar. Mata air adalah sebuah majalah yang menjadi wadah bagi para ilmuwan terpilih Indonesia dan mancanegara yang berfokus pada manusia, menilai semua aspek-aspek kehidupan dengan sudut pandang yang berbeda, dengan menjadikan manusia sebagai pusatnya, sehingga menghasilkan pemikiran-pemikiran yang berbeda dan membicarakan hal-hal baru. Mata Air yang edisi perdananya terbit pada bulan Januari 2014 ini membawa ilmu pengetahuan dan informasi yang telah melewati filter kalbu dan akal ke dalam lembaran-lembaran majalah dengan bahasa cinta dan toleransi. Mata Air bertujuan untuk mengajak penikmatnya menyadari hubungan antara materi dan esensi bermula dari karya seni yang ada pada penciptaan menuju pada Sang Pencipta. Berbagi pengalaman dan sumbangan ilmu kepada pembacanya agar dapat memberikan kontribusi pada kehidupan dan kemanusiaan. Untuk mewujudkan tujuan ini, mata air yang memiliki pengetahuan yang mencakup pembahasan semua unit kehidupan akan menerbitkan artikel-artikel yang membuka cakrawala dari ilmu-ilmu agama hingga aspek kehidupan sosial, dari ilmu fisika hingga kimia. Dimulai dari astronomi sampai pada matematika, dari sejarah sampai geografi, dari pendidikan hingga psikologi, menjelaskan budaya, dan terus berujung hingga ke aspek seni. Yang ke semua bidang ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir kita pada setiap edisinya. Mata air selalu memberi tempat bagi pendekatan-pendekatan universal yang menyajikan dunia keyakinan kita pada kemanusiaan, menyuguhkan pula contoh-contoh teladan dari peradaban Islam guna membangun keharmonisan dan perdamaian global agar para pembacanya mendapatkan bimbingan darinya. Ada banyak alasan bagi kita untuk kembali mengeksplorasi kehidupan karena telah ada mata air dalam kehidupan kita. Membaca mata air, membaca kehidupan. Baik, terima kasih. Uh, itu adalah profil majalah Mata Air. Mungkin saya uh, apa sampaikan selamat datang untuk Ibu Astri Katrini Alafta S.S.M.E.D. Selamat bergabung Ibu. Uh, Insyaallah kita akan uh, apa membahas tentang topik yang akan dibahas di seminar ini. Terima kasih banyak Ibu Kakay. Ya, dan mungkin untuk selanjutnya izinkan saya untuk bacakan sekilas kurikulum vitae Ibu Astri kali ini, Insya Allah saya share dulu sebentar ya. Baik, ini adalah kurikulum vitae Ibu Astri, Katrini Alafta S.S.M.E.D. Beliau adalah pemimpin redaksi majalah Mata Air. Untuk latar belakang pendidikan, beliau adalah sarjana sastra satu satu di Universitas Gajah Mada, Fakultas Sastra, jurusan sastra Prancis, dan magister atau master di bidang pendidikan dari Zirve University di Antep, Turki. Uh, untuk pengalaman organisasi dan beasiswa, Masya Allah banyak sekali, uh, Ibu Bapak ya, untuk pengalaman organisasi beliau. Uh, yang pertama, Sekretaris Pemilihan Mahasiswa, terus Ketua Komite Independen Solidaritas Mahasiswa, uh, Wakil Ketua Seven Multi-Comparison and National pada konferensi seluruh Komite Mahasiswa Indonesia Sastra Perancis tahun 1999, Uh, yang selanjutnya, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Sasa Perancis Universitas Gajah Mada tahun 99 sampai 2000. Uh, Ketua Festival Kebudayaan Internasional di Universitas Gajah Mada tahun 2000. Penerima Epson Scholarship Program tahun 2000 sampai 2001. Steering Komite Olimpiade Olympia, Seni dan Bahasa Indonesia Tingkat Nasional 2021. Bidang Komunikasi Majelis Ilmuwan Muslimah Internasional Indonesia kepengurusan periode 2014 sampai 2018, terus bidang pendidikan Ikatan Muslimah Ikatan Wanita Muslimah Internasional atau International Muslim Women Union dan yang terakhir adalah peserta Kongres Muslimah Indonesia Kedua Komisi PR PRK MUI tahun 2018. Terus untuk seminar, beliau juga sudah mengisi seminar baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional. Yang untuk tingkat internasional, beliau menjadi pembicara pada International Conference on Capacitating Women for National Development di Maulana University di Turki tahun 2016. Terus yang kedua, pembicara pada konferensi internasional juga Leadership and Governance in Contemporary Islam di Leeds Beckett University and Macmillan uh, Palgrave Publishing di United Kingdom tahun 2017 dan juga uh, pembicara pada rangkaian seminar Golden Generation and the Portrait of People of Heart di Phnom Penh Kamboja tahun 2019. Untuk seminar nasional beliau juga banyak mengisi eh, apa seminar-seminar gitu kan eh, yang ada di sini mungkin eh, tidak bisa saya sebutkan semuanya mungkin salah satunya yang terbaru eh, tahun 2019 2020 beliau menjadi pembicara seminar menjadi orang tua bijak di era digital dan mengapa alam bawah sadar penting di Ed plus 99 Expo di Hartono Mall Yogyakarta di tahun 2019 Terus menjadi pembicara pada seminar membentuk warga bijak di era digital, Festival Sains dan Budaya tahun 2020 di Karisma Bangsa, Jakarta, dan yang terakhir pembicara pada seminar internasional mata air tahun 2020 di Islamic Civilization and Its Proclivity to Science, itu kan ya, di Aula Barat, ITB, Bandung, tahun 2020. Untuk karya tulis dan publikasi. Beliau juga menjadi penulis tetap di majalah Mata Air dengan artikel-artikel yang sudah beliau tulis, yaitu kopi yang tergantung, buku versus gadget, membaca yang benar, membaca dengan benar, mengapa kita malu di balik kisah Engur, Ineb, Uzum, dan Istafil. Terus nasihat terakhir, potret ibu teladan sepanjang masa, kisah kendiretak beliau juga menjadi penulis kamus bahasa Turki Indonesia diterbitkan Ibrahim. oleh Gramedia Group Ibrahim. Indonesia dan uh, penulis naskah dan penerjemah 30 episode film Turki dengan judul Serkapese Misteri Ilahi uh, yang ditayangkan di Antv tahun 2004 dan juga penulis ringkasan dari Alkonsain qonsain gitu kan ya Uh, apa untuk uh, Universitas Universal Islamic and Cultural Trust tahun 2005-2006 uh, menjadi apa penerjemah juga aks uh, ayat leri karya terjemahan novel ayat-ayat cinta karangan Rahman El Sirazi uh, Panama Publishing di Turki tahun 2017 dan dari benih ke pohon cedar yang diterbitkan oleh Republika tahun 2018. Itu karya-karya uh, beliau. Dan untuk pengalaman kerja, Masya Allah banyak juga. Mungkin saya tidak bisa sampaikan semuanya. Uh, mungkin yang uh, apa yang terbaru gitu kan ya yang apa beliau penerjemah bahasa Turki Indonesia Indonesia Turki untuk kepolisian Indonesia September 2014 sampai April 2015 editor senior untuk buku-buku Kaina Publishing yang diterbitkan oleh Republika, Republika Penerbit dari 2018 sampai sekarang, penerjemah bersertifikat bersertifikasi untuk bahasa Turki, Indonesia dan Inggris dan pemimpin redaksi majalah Mata Air 2014 sampai sekarang. Baik, mungkin demikian sekilas kurikulum vitae dari pembicara kita pada hari ini. Dan mungkin sebelum kita mulai untuk sebenarnya, saya ingatkan kembali untuk Bapak-Ibu semuanya, nanti ketika ada pertanyaan yang apa terkait dengan tema yang diangkat, silahkan bisa raise hand dan open mic gitu kan ya dan bisa menyampaikan pertanyaannya langsung kepada pembicara nanti setelah pembicara selesai memaparkan makalahnya dan akan ada dua sesi tanya jawab bapak ibu dan setiap sesinya terdiri dari tiga pertanyaan. Dan insya Allah juga untuk tiga penanya terbaik akan ada bingkisan dari majalah Mata Air. Jadi silahkan disimak materinya dan juga disiapkan pertanyaan terbaiknya. Begitu Ibu Bapak ya. Jadi baiklah untuk mempersingkat waktu saya persilahkan Ibu Astri Katrini Alafta untuk menyampaikan paparan materi seminarnya pada hari siang hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk umat beragama lain. Masya Allah. Terima kasih Ibu Ais. Mohon izin saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Ais yang bersedia menjadi moderator saya. Saudara yang saya sayangi, insya Allah. Kepada Bapak Ramon yang sudah memberikan kepada saya kesempatan ini terima kasih pada panitia dari apa ini Festival Sains Budaya 2022 ya dan ISPO. Uh, Science Project Olympiad uh, serta OCB terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan uh, semoga apapun yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi kebaikan bagi kita semua, terkhusus kepada saya yang masih banyak belajar, masih harus banyak belajar insya Allah. Mohon izin para mohon Ibu Kakai, saya ingin menyapa beberapa peserta yang menurut saya spesial, karena tadi saya dengar bahkan ada peserta yang membuka mic dan bilang dari Taiwan dari Taiwan gitu betul ya Pak ya, masya Allah uh, jam berapa di sana di Taiwan Bapak? Semoga sehat ya Bapak yang di sana dan teman-teman yang streaming sekarang di YouTube. Uh, salam hormat saya kepada seluruh peserta yang memperkenalkan diri di klub chat uh, di bagian chat. Maaf saya tidak bisa menjawab satu persatu. Salam kenal juga saya Astri. Senang bisa berkenalan dengan semua guru-guru hebat. Para pengajar-pengajar luar biasa, para akademisi, orang tua-orang tua yang sangat saya muliakan, anak-anak murid yang sangat saya cintai, semua peserta festival sains dan budaya di seluruh Indonesia, bahkan ternyata di dunia ya, ada yang dari luar negeri juga tadi. Uh, Khususnya saya ingin mengucapkan salam hormat. Tadi saya lihat ada hmm, yang menulis di chat dan saya terharu sekali dari almamater saya SMA 1 Teladan Yogyakarta. Ada guru saya di sana, masya Allah. Terima kasih Bapak Sarno kesediaannya untuk hadir. Aduh, jadi malu nih ada guru di sini. Uh, seharusnya beliau yang lebih pantas berbicara mungkin, tapi mohon izin Bapak nanti uh, muridnya um, uh, sedikit berbicara di sini. Kalau salah boleh diketok Pak, boleh di, di, <laughs> diperingatkan, insya Allah. Tetapi uh, Bapak seminar ini judulnya aslinya sebenarnya adalah nanti akan di-share ibu oleh Bu Kakai mengajarkan bahasa dan sastra dari ruang hati dan kalbu. Dalam arti saya ingin mengajak teman-teman semua para orang tua, para guru-guru yang sangat saya hormati, gitu ya, para murid gitu di seluruh Indonesia, agar kita bisa belajar bahasa dan sastra dengan um, keriangan hati. Kehangatan kalbu, gimana tuh gitu ya. Saya juga masih belajar nih, nanti sama-sama ya bapak ibu. Dan uh, tagline kita generasi nol buku yang rabun membaca dan pincang mengarang itu adalah sebuah keprihatinan saya sebenarnya. Dan ini bukan kalimat yang saya buat, tetapi kalimat ini adalah dari seorang pujangga terhormat yang sangat saya hormati. Nanti silakan setelah ini akan kita lihat siapa beliau ya gitu ya. Uh, silakan ibu kakak untuk uh, share screen-nya, Saya mohon bantuannya ibu. Baik ibu sebentar. Jadi, sambil menunggu, ya, Bapak Ibu, saya akan mulai. Sebenarnya, seminar ini terinspirasi dari sebuah wawancara yang saya lakukan. Uh, dua tahun yang lalu gitu ya setahun yang lalu mohon maaf tapi saya sudah berkenalan dengan beliaunya dari sejak tahun 2015 gitu ya uh, dari dari judulnya mungkin ibu ini dari depannya ada satu lagi satu slide di depannya dari kiri, ya betul. Jadi, kenapa saya ingin sekali membuat sebuah seminar tentang sastra dan bahasa, dan terutama di festival seni dan budaya saat ini? Saya rasa yang paling pas, gitu ya, Bapak Ibu. Kita bicara sastra dan bahasa, gitu, karena ketika sastra dan bahasa itu tidak berada di ruang hati, gitu, dia hanya menjadi sebuah pelajaran di kelas dan di ruang-ruang kelas yang kemudian menjadi sebuah pelajaran yang tidak meninggalkan jejak apapun di sanubari anak-anak murid kita. Uh, mohon slide selanjutnya, Ibu. Lalu kemudian pada tahun 2021, uh, slide selanjutnya, Ibu Kakek. Saya bertemu dengan, uh, sebenarnya sudah bertemu dari 2015 ya, tapi kemudian pada tahun 2021, saya diperkenankan untuk mewawancarai langsung beliau. Beliau adalah seorang yang sangat saya hormati, bahkan waktu saya SMP itu saya kagum sama beliau. Jadi Uh, momennya adalah ketika tahun 2000, uh, 2018 kalau tidak salah ya. Uh, beliau launching buku eh uh, buku-buku puisi beliau yang berbahasa Jepang dan Korea di aula UI gitu. Kemudian kami diundang ke sana dan saya berkesempatan membaca uh, salah satu puisi beliau bersama beliau langsung. Yaitu Buya Taufik Ismail. Wow, ibu-ibu bisa merasakan ya, bapak-bapak bisa paham gitu. Orang yang kita kagumi terus kita bisa baca puisi langsung bersama beliau di, di acaranya. Dan Buya Taufik Ismail adalah orang yang luar biasa. Ketika saya mewawancarai beliau, ada sebuah kalimat yang itu terngiang-ngiang terus di saya dan sampai sangat terharu gitu saya ketika mengulang-ulang gitu ya mendengarkan wawancara kami adalah ketika beliau mengatakan Astri yang paling menyedihkan dari negeri ini adalah ketika orang-orang yang merupakan generasi nol buku mereka rabun membaca pincang mengar Ya, jadi kalimat ini saya kutip dari pernyataan yang saya sangat hormati, Buya Taufik Ismail berdasarkan wawancara saya pada tahun lalu. Nah, ketika mengatakan ini gitu ya. Kita tahu semua ya Bapak Ibu Buya Taufik itu siapa. Beliau adalah penyair yang sangat istimewa bagi uh, publik Indonesia gitu ya. Kiplahnya sudah tidak usah diragukan lagi. Puisinya luar biasa bahkan Uh, yang lebih uh, dulu kita dibesarkan gitu ya bersama puisi-puisi beliau yang dinyanyikan oleh grup musik yang terkenal Bimbo. Saya, kalau yang angkatan saya pasti tahu Bimbo dan Krisya Almarhum gitu ya. Almarhum Krisya itu penyanyikan lagu-lagu yang syairnya ditulis oleh Buya Taufik Ismail. Tapi yang menarik ibu-ibu suatu ketika beliau datang kepada saya dengan buku sangat tebal gitu ya. Saya nanti kasih tahu berapa tebalnya gitu karena saya sangat terkesima gitu ketika beliau mengatakan bahwa buku itu adalah buku kumpulan puisi dari 160 penyair Amerika yang beliau kumpulkan dan 160 penyair ini dari rentang waktu 130 tahun. Wow, Masya Allah ya. Jadi beliau riset di Amerika, di Iowa University, 160 penyair gitu ya dikumpulkan puisi-puisinya menjadi Puisi-puisi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya beliau menerjemahkan 160 puisi-puisi 160 penyair dari Amerika dengan tebal berapa, ibu-ibu, bapak-bapak? Tebalnya 694 halaman, masya Allah, spektakuler. Kalau lihat bukunya, tebalnya luar biasa gitu ya. Judul bukunya Rerembutan Dedaunan tidak dijual bebas, tapi bapak-ibu bisa mendapatkannya di balai pustaka ketika saya dihadiahi di beliau buku itu gitu ya. Saya lihat gitu terus dia beliau bilang gini. Jadi, kalau sekarang anak muda masih waktu beliau mengerjakan ini usia sudah cukup senja ya, Bapak Ibu ya. Sudah cukup tua gitu ketika mengerjakan itu dan karya terjemahannya pada tahun 2010 itu 694 halaman. Beliau mengatakan kalau ada anak muda masih bilang tidak bisa membaca. Apalagi menulis gitu ya, setebal ini dan menerjemahkan karya setebal ini berarti mereka malas kata beliau. Itu saya nggak pernah bisa lupa kata-kata itu gitu ya. Nah kita akan lanjut, boleh selanjutnya Bu pakai slide nya. Dari situlah eh, saya kepingin membagikan apa yang saya wawancarai, apa yang saya obrolkan dengan Buya Taufik Ismail gitu ya. Karena eh, semangat beliau tuh luar biasa Beliau sampai menerjemahkan buku puisinya ke dalam 12 bahasa, minta tolong beberapa rekan-rekan akademisi beliau dari berbagai bahasa ya. Ada bahasa Rusia, Jepang, Belanda, bahasa Fars sampai bahasa Turki, bahasa Cina gitu ya. Dan itu uh, totalitas sekali bagi mereka. Jadi beliau jadi uh, saya rasa uh, dengan karya seperti itu gitu seseorang yang sangat mencintai bahasa dan sastra Indonesia gitu ya. Beliau pernah membaca puisi di Belanda gitu di depan publik Belanda gitu dan uh, apa sangat 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 elegan gitu ketika melihat bahasa dan sastra Indonesia diperkenalkan di luar negeri. Nah, sebelum kita masuk kepada bahasa seminar ini, kita akan berbicara dua hal ya, Bapak Ibu ya, tentang bahasa dan sastra. Tentang bahasa saya mohon izin mungkin tidak akan terlalu panjang karena saya akan lebih mengedepankan pada sisi sastranya, tetapi tetap akan saya bahas sedikit. Nanti sekiranya ada Bapak-Ibu yang tertarik untuk Pembelajaran bahasa ini kita bisa mengadakannya pada bentuk seminar lain. Semoga bisa ada kesempatannya, Bapak Ibu ya. Jadi secara umum, eh, kalau seseorang itu belajar bahasa asing, gitu ya, belajar bahasa, bahasa dia punya bahasa ibu atau bahasa daerah kita punya gitu ya bahasa awal, terus kita belajar bahasa asing. Apa yang terjadi pada otak kita, gitu ya? Otak yang menyimpan ingatan kemampuan bahasa eh, asing itu akan berada di otak kanan. Sementara bahasa ibu itu ada di otak yang kiri, jadi mother tongue dan bahasa asing yang kita akuisisi itu berada di belahan otak yang berbeda. Nah, ketika kita belajar bahasa, ada dua prosesnya, gitu ya: akuisisi dan proses pembelajaran bahasa. Apa sih ini? Akuisisi ini, gitu ya, akuisisi itu kita belajar bahasa tapi dengan proses bawah sadar tidak dengan apa ya tidak dengan sebuah rencana gitu ya tidak dengan sebuah keseriusan gitu tetapi kita belajarnya secara bawah sadar. Akuisisi ini proses yang biasanya terjadi lebih kepada anak-anak. Biasanya kalau kita punya anak kita bawa mereka tinggal di luar negeri gitu kita berangkatkan belajar, belajar itu mengakuisisi. Hasil proses ini kompetisinya berada tentu saja di luar kesadaran mereka dan biasanya memang bukan tidak mempelajari aturan baku. Makanya anak-anak yang belajar bahasa asing dengan akuisisi dia tetap bisa merasakan Tata bahasa, sebuah bahasa, tetapi dia tidak secara sadar mempelajarinya. Beda dengan proses pembelajaran bahasa secara formal, gitu ya. Kalau kita formal, kita belajar, kita tahu tata bahasanya, dan kemudian kita benar-benar mempelajari bahasa ini. Nah, ada beberapa teori yang mengatakan bahwa anak bisa mengakuisisi bahasa dengan lebih baik. Tapi ternyata, pada perkembangan ilmu bahasa, gitu ya, pada selanjutnya ini dilihat bahwa ternyata orang tua, jadi jangan, jangan patah arah dulu, ya, bapak-bapak yang sudah usia beberapa tahun sekarang, ibu-ibu, gitu. Apa tadi ada bapaknya dari Taiwan? Mungkin saya mau tanya, nih, udah bisa bahasa Taiwan belum? Uh, kemampuan luar biasa juga ditunjukkan oleh orang-orang dewasa untuk mengakuisisi bahasa. Kenapa? Biasanya kelebihan orang yang belajar bahasa secara akuisisi, mereka memiliki logat, aksen, bahkan kemampuan berbahasa asing lebih bagus daripada orang yang belajar dengan proses pembelajaran biasa. Ini yang terjadi ya. Baik, selanjutnya Ibu Kakai. Ada beberapa penelitian sepanjang dekade-dekade ke ini gitu ya. Slide selanjutnya Ibu. boleh dibantu buka kain? Iya ibu Pakai sebentar. Ya ini macet. <laughs> Klik kanan saja ibu. Kayak kursor Klik. kanan, kursor kanan biasanya dia langsung. Jadi selepanjang Dekade pembelajaran bahasa gitu ya, ada tiga hal yang nanti mau kalau orang itu belajar bahasa gitu. Apa yang akan berhasil, membuat dia berhasil gitu? Apa yang membuat dia berhasil? Ada tiga hal itu, yaitu yang pertama kalau orang itu punya motivasi yang tinggi, yang kanan ibu kursornya. Yang kedua kalau kepercayaan dan citra diri dia baik, gitu ya. Ya tadi yang tadi ibu. Yang ini kan Bukan, satu lagi. Ya, sabar, tunggu. Ya, ini. Ibu jangan ini. klik lagi, nanti dia jalan lagi. Iya, baik. Jadi tiga faktor ini, yang pertama kalau orang itu punya motivasi yang tinggi, gitu ya. Jadi motivasi itu sangat penting. Kemudian percaya diri, citra diri yang baik. Yang ketiga ya ini yang biasanya tidak dimiliki orang dewasa. Pada anak-anak lebih sedikit ada ini, apalagi ketika mereka mengakuisisi. Biasanya ada rasa was-was dan kekhawatiran berlebihan pada orang-orang tertentu sehingga kita nggak bisa belajar bahasa dengan rileks. Gitu. Nah, kalau tiga faktor ini sudah dipahami para Bapak Ibu guru pengajar bahasa di kelas mungkin bisa meningkatkan tiga faktor itu terutama motivasi dan percaya diri gitu ya. Ada sebuah teori pembelajaran bahasa yang diajarkan oleh Dr. James Asher dari uh, California University. Beliau punya sebuah metode yang menurut saya salah satu sa cara yang bisa dipakai bagus untuk pembelajaran bahasa. Apa namanya? Metode itu disebut sebagai metode TPR yaitu total physical response ketika seseorang belajar bahasa gitu ya, dia menerapkan uh, metode ini dengan menggerakkan fungsi tubuh. Jadi belajar bahasa tapi badannya gerak. Nah tidak ada namanya di, di, di California, beliau ketika menerapkan ini, beliau menerapkannya pada sekitar 500 institusi, bahkan sampai di Jepang dan berhasil gitu ya. Uh, tidak ada ceritanya orang ngajarin bahasa gitu ya, tetapi diem anak-anak duduk anak dan didiknya diam gitu. Jadi kalau ibu-ibu yang mengajarkan bahasa, bapak-bapak yang mengajarkan bahasa di kelas gitu ya, bahasa asing ataupun bahasa Indonesia sendiri gitu, tapi anak-anak diam statis di kelas itu ternyata tidak 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 bisa kalau menurut teori ini ya, tidak bisa maksimum. Kenapa? Eh rahasia metode ini itu persis seperti ibu-ibu pernah ingat ya, waktu kita dulu masih punya anak kecil bayi gitu, kita ngajarin anak kita ngomong. Pertama Waktu si bayi belajar ngomong gitu ya, apa yang dilakukan oleh ibu, ibu itu akan misalnya uh, cilukba biasanya pertama ya. Waktu kita ngomong cilukba, kita kan nggak ngomong cilukba tapi kita hanya uh, apa itu, mager gitu ya, nggak mau gerak sama sekali kan nggak begitu. Biasanya seorang ibu atau siapa orang tua di sekitar bayi itu akan melakukan gerakan cilukba sambil tangannya juga ditutup dan me membukanya. gitu Pada saat ini rahasia dari metode CPR sama persis seperti apa yang dilakukan seorang ibu ketika mengajari seorang bayi atau anak anak bayinya bicara gitu ya. Kenapa? Karena kemampuan berbicara dan kemampuan memahami yang dimiliki seorang manusia itu berada di bagian otak yang berbeda. Ini 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 yang harus dipahami oleh semua guru-guru bahasa dan semua guru-guru sastra di Indonesia. Kenapa? Tidak e, be, ketika kita mengatakan misalnya ibu guru bahasa Inggris gitu ya, lalu mengajarkan bahwa pintu adalah door gitu ya. Saat kita mengatakan pintu, artinya door, dan kita menuliskannya di papan tulis, hanya dalam bentuk seperti menerjemahkan kata per kata, gitu. maka saat itu apa yang dialami oleh murid, pada otaknya, bukan pada pada hatinya, ya, pada otaknya, otak yang memahami kemampuan berbicara itu ada di bagian broka. Letaknya, Bu, posisinya di lobus frontalis, di otak kiri. Sementara waktu dia memahami sebuah bahasa, bagian otak yang mengapa itu uh, mem, memahami itu gitu ya mem, memproses itu adalah area yang bernama Wernicke Wernicke ini berada di tele, uh, lobus temporal jadi ibu-ibu bisa bayangkan bapak-bapak bisa bayangkan waktu kita ngajarin anak bahasa gitu waktu kita mengajarkan murid bahasa dengan uh, metode yang tidak membuat dia menggerakkan badan dia hanya disuruh dengarkan saja dengan kepalanya saja gitu ya maka dia akan mengalami keletihan yang lebih karena dua bagian otaknya bahkan beberapa bagian otaknya bekerja bersamaan. Biasanya memori yang ditinggalkan tidak lama. Itulah kenapa anak akhirnya keluar dari kelas bahasa Inggris misalnya tanpa kemampuan berbahasa Inggris. Karena eh, bagian brokanya dipaksa bekerja, bagian werniknya dipaksa bekerja dalam kondisi sama gitu ya. Nah, ada yang nulis walk to the talk. Ya, belajar bahasa sambil berjalan. Oke, terima kasih. Siapa ini Pak? Hairuman atau Ibu Hairuman? Terima kasih banyak. Jadi, uh, TPR atau Total Response Physics uh, Method ini uh, membuat otak tidak terlalu capek gitu ya. Area motor tambahan adalah area korteks. Dia terpengaruh oleh apa? Bahkan aktual fisik itulah kenapa yang tadi talk to the with walk gitu ya dengan berbicara dengan berjalan gitu ada artikulasi gitu ya kita ngomong gitu ya ada mimik ada gerakan tangan gitu ada gerakan badan itu membantu bagian korteks juga nah ketika seorang guru mengajarkan bahasa dengan meminta murid mendengarkan mengulang kata baru gitu ya itu otaknya kerjanya overload akhirnya hasilnya tidak akan maksimal jadi dengan dengan pemahaman inilah gitu ya kita harapkan bahwa pemangajaran bahasa sesungguhnya bisa lebih menyenangkan ketika guru dan murid bisa membuat kelas bahasa itu berbeda gitu ada sebuah buku bagus saya pernah baca salah satu satu penulis Indonesia. Nyalakan kelasmu judulnya. Jadi benar-benar luar biasa. Wow, kelasnya dinyalakan gitu ya. Bukan light up the apa, bukan nyalakan panggung gitu ya, tapi kelas-kelas itu adalah ruang panggung bagi setiap guru gitu. Luar biasa ketika guru yang bisa menyalakan kelasnya gitu, ya. bisa meng menghidupkan, me menghadirkan ruh pada pelajarannya pasti akan luar biasa. Mungkin untuk bahasa saya cukupkan dulu sampai sini karena saya tidak memperpanjang bagian bahasa, tapi saya akan lebih mengajak Bapak Ibu berbicara banyak tentang pengajaran sastra. Silahkan Ibu slide berikutnya. Ibu Kakai silahkan. Iya, sebentar Ibu. Baru beradaptasi Jadi... ya Bu ya. Memang slide-nya berbeda. Iya. Iya. Karena saya kepingin menghadirkan yang lebih baik kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Semoga. Jadi dibuat slide-nya 3D. Ya, silakan Ibu, di kanan saja Ibu, klik di kanan. Sebelum kita masuk kepada pengajaran sastra, Bapak dan Ibu yang saya sangat hormati, eh, anak mungkin harus mengerti dahulu gitu apa itu membaca. Itulah kenapa saya akan mulai slide berikutnya, seandainya nanti sudah dibuka oleh Ibu Kakai, tentang pengajaran bahasa, gitu ya, eh, membaca. Bagaimana caranya pertama agar anak suka baca? Ini yang para orang tua yang bukan guru juga bisa ikut nyimak ya, gitu ya. Eh, anak membaca itu hal biasa, tapi sangat spesial. Tetapi anak suka membaca itu lebih spesial. Nah, gimana caranya anak bukan hanya baca tapi suka membaca? Wah bu, kalau sampai di tingkatan itu aja saya sudah berat nih, kenapa anaknya baca aja nggak mau? Gitu. Nah, kalau pertanyaan gitu repot ya buka kayak ya. Gimana di kelas-kelas anak-anak suka membaca nggak bu? kayak sebagian suka, ya? alhamdulillah kalau sekolah-sekolah memberikan stimulan yang baik tentu anak akan suka membaca tetapi apakah mereka benar-benar suka membaca ada beberapa tips sederhana saya yakin ibu bapak di sini sudah lebih baik daripada saya dalam mengajarkan ini kita sama-sama mengingatkan saja ya bapak ibu bahwa kalau orang dewasa di sekitar mereka rajin membaca itu adalah kunci yang pertama tidak ada anak yang suka membaca di sebuah rumah kalau orang-orang dewasa di sekitarnya nggak suka baca Selain itu bukan suka hanya suka baca, bukan hanya rajin baca, tetapi di bu, di rumah itu gitu ya di sebuah rumah itu tema, karakter bahkan buku itu jadi obrolan. Jadi pembicaraan tentang sebuah buku menjadi sebuah karakter di rumah itu dan ini sesuatu yang harus ada di rumah-rumah di Indonesia. Uh, ada satu puisinya punya Taufik seperti ini dan aku merindukan generasi Indonesia yang benar-benar membaca kata beliau gitu ya. Waduh, kalau baca baca puisi itu saya mau menangis. Kenapa? Karena beliau bilang gini, karena membaca bukan membaca ABC kata beliau, tapi membaca benar-benar buku, bukan membaca huruf-huruf. Karena membaca huruf-huruf hanya seperti seorang anak yang bermain layang-layang uh, gitu ya. Tetapi kalau dia benar-benar membaca buku, dia akan seperti pilot yang mengangkasa di ruang uh, di di, angka, uh, di langit luas gitu ya. Luar biasa. Jadi buku itu harus jadi benda dominan di rumah baik di dalam maupun di luar rumah. Maksudnya apa? Kalau bisa dekorasi terbaik rumah itu adalah buku. Buku fisik bahkan ya. Saya tahu Bapak Ibu pasti akan bilang, "Bu, sekarang zamannya udah digital." Betul, tetapi mata kita gitu ya, otak manusia itu masih mencari tak bentuk fisik dari sebuah buku. Maka ketika ada sebuah rumah yang dominan di semua rumah, bagian rumah itu ada tempat bukunya, ada pojok bacanya, maka saya yakin tidak akan ada mungkin anak-anak di situ tidak suka membaca. Di, di luar rumah apa kalau anak-anak pergi gitu ya mereka mendapatkan kesempatan ke suatu tempat yang dicari pertama adalah bukunya seharusnya atau toko buku terbaik di tempat itu bukan hanya makanannya yang menjadi tren mode saat ini gitu ya orang yang viral makanan gitu ya bukan buku atau toko buku lalu ketika anak mendapatkan apresiasi dia punya prestasi jadi kan buku sebagai hadiah bagi mereka jadi buku adalah benda dominan bagi kehidupan mereka. Tidak hanya di dalam rumah, tapi juga di luar rumah. Ada satu lagi tips, buku itu jangan hanya jadi alat dapat informasi. Berapa bulan yang lalu? Uh, bulan yang lalu, benar, bulan lalu. Saya ketemu seorang ahli semiotika dari itb. Beliau menulis tentang semiotika membaca. Kemudian beliau mengatakan bahwa uh, di dalam buku sementara Membaca itu orang Indonesia itu uh, maaf secara umum ada dua kemampuan membaca. Jadi mem kemampuan pertama dan kemampuan kedua gitu ya. Kemampuan dasar atau kemampuan pertama itu baru dimiliki oleh orang secara umum di Indonesia. Apa itu? Kemampuan membaca dasar hanya membaca teks. Baca teks tapi dia tidak berdialog dengan teksnya. Kemampuan yang kedua atau yang lebih tinggi dari kemampuan yang pertama tadi adalah saat orang itu sudah bisa berdialog dengan bacaannya, kemudian dia bisa memahami kenapa sebuah teks hadir, dia bisa merasakan, "Oh, pengarang itu kenapa ya nulis ini?" Gitu, jadi untuk sampai ke tingkatan ini, ini tugas kita semua, Bapak Ibu ketika para guru, orang tua, semua lingkungan mengajak anak-anak menjadikan buku bukan hanya tempat cari informasi. Tekankan pada mereka bahwa buku itu bukan hanya menghibur dan menarik gitu ya, tapi ada sesuatu di balik teks itu. Buat kalau anak itu ketemu buku, kalau murid ketemu buku, mereka seperti bertemu tokoh. Mereka seperti ketemu temannya gitu, ada rasa excited, ada rasa senang gitu ya. Nah, Kemampuan membaca ini memang sebuah, sebuah ketahanan yang tidak dimiliki semua orang. Gimana caranya? Kami di mata air coba beberapa hal. Kemarin kita bikin lomba membaca buku ya. Waktu bikin pertama lomba dipikir gini. Siapa yang mau ikut lomba baca buku gitu ya? Kira-kira ada berapa banyak pesertanya gitu? Ada yang tanya. Lalu ternyata alhamdulillah bapak ibu lomba membaca buku siro yang kami lakukan dua tahun terakhir ini. Di, diikuti oleh ratusan bahkan ribuan orang dan pesertanya sampai ribuan orang, bahkan sampai ke luar negeri, orang-orang Indonesia -orang yang ada di luar negeri. Dan dari yang paling tua sampai anak-anak. Ini menunjukkan bahwa kita insya Allah bukan generasi nol buku. Bismillah ya Bu, Bapak, kita jangan sampai jadi generasi nol buku. Dan insya Allah tidak akan rabun membaca dan tidak akan pincang menulis. Jadi itu semangat ya sebenarnya. Yang ketiga ada gerakan read aloud, akhir-akhir ini sering banyak. Dan saya sangat setuju dengan itu. Saya punya anak kecil, yang terkecil anak saya, usianya, dia kelas 5 SD. Kalau baca dia pasti baca ber berkeras gitu. Dan saya kita ibu-ibu bapak-bapak mungkin berpikir dia hanya akan membaca keras untuk satu atau dua halaman. Ketahanannya seberapa besar gitu. Tapi percayalah ibu-ibu, dia pernah membaca sebuah buku tebalnya 400 sampai akhir dia baca read aloud. Tiap hari dia punya target. Dia punya target satu hari baca misalnya 10 atau 20 lembar dan selalu read aloud dengan membaca keras biasanya kadang-kadang kita suka gantian. Kadang-kadang saya baca untuk dia dan dia baca untuk saya. Dari situ ada sebuah bonding yang luar biasa. Tidak hanya membaca, tetapi ada komunikasi, ada semantik yang jauh lebih dalam dari hanya sekedar membaca bersama. Jadi luar biasa ya kegiatan read aloud ini silahkan Bapak Ibu di rumah bisa lakukan. Lalu yang terakhir ini yang penting bukan tips tapi hanya sekedar mengingatkan kita semua bersama. Tidak banyak anak-anak yang membaca, tapi sudah ada anak-anak membaca. Itu harus sebuah keniscayaan. Kemudian, sayangnya tidak banyak anak-anak yang membaca buku tepat sesuai pada usia mereka. Mungkin ini yang menjadi PR besar bagi kita semua, ya Bapak Ibu, sebagaimana ada banyak anak-anak yang menonton dan ada anak-anak yang menonton sesuatu yang tidak tepat bagi usia mereka, maka begitu juga bacaan. Karena bacaan adalah nutrisi, jangan sampai ada nutrisi yang buruk masuk kepada otak mereka. Boleh slide selanjutnya buka, Kay? Uh, mungkin beberapa hal bersama ini bisa kita, uh, ini, ini hanya sekedar slide saja. Kalau anaknya sudah suka membaca, sudah. Kata Victor Hugo, dia seperti bubuk mesiu. Nggak bisa dibesentopin nanti kadang-kadang malah kita harus yang ingetin sudah bacanya tidur gitu udah malam gitu malah ada yang sembunyi-sembunyi gitu pakai senter ada anaknya seperti itu di rumah bapak ibu maka alhamdulillah berbahagialah ya gitu ya. berarti nyala membaca itu sudah ada di dalam jiwa mereka selanjutnya ibu slide nya selanjutnya kita akan bicara sedikit tentang uh, sebuah keprihatinan ini ini adalah sebuah etiologi dan yang saya tagline di sini hanya satu Bapak Ibu, hanya satu dari 35 permasalahan sastra di Indonesia. Uh, yang merumuskan ini adalah Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta, dan saya dapat bahannya kemarin langsung dari Buya Taufik Ismail. Ya yang paling menonjol menurut saya dan membuat saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua izin ya Bapak Ibu kita memprihatinkan ini bersama gitu ya wah ada yang jawab ada anak saya kalau nyalain senter kalau malam jam-jam waktu tidur oke di Banua selamat ya berarti anaknya sudah punya nyala baca ya uh, ada sebuah keprihatinan gitu ya dan saya minta izin akan membaginya kepada semua Bapak Ibu di sini merosotnya wajib baca buku sastra bimbingan mengarang dan pengajaran sastra di sekolah adalah sebuah keniscayaan di sekolah-sekolah, mohon maaf dengan segala hormat, jika sekolah Bapak-Ibu tidak termasuk ini, saya sangat berbahagia. Saya tidak mengatakan secara general, tetapi uh, tidak mengatakan secara, uh, semua sekolah, tetapi secara general, secara umum, ada ke arah pros, uh, kemerosotan wajib baca buku. Slide selanjutnya, Ibu, kita akan bahas secara lebih lanjut berikutnya, di mana uh, di sini... Adi, ketika menyusun etiologi itu sebelumnya dilakukan beberapa penelitian gitu ya. Saya akan ambil contohnya saja beberapa karena tidak punya waktu panjang kita di sini. Ada beberapa contoh pengajaran sastra di dunia. Selanjutnya ibu kita ambil akan adalah yang pertama yang dilakukan di uh, untuk wawancara uh, pada SMA-SMA di 13 negara. Silakan ibu langsung slide uh, tabelnya ini dilihat bagaimana perpustakaan terus kemudian wajib baca buku di masing-masing kota dan masing-masing negara pada lingkup tahun itu. Ibu-ibu bisa perhatikan Indonesia ada di nomor 13 tapi Indonesia yang lama yaitu ketika masih zaman kolonial Belanda. Pada tahun-tahun sekitar 39 sampai 42 dan tahun 29 sampai 32 ada sekolahnya kalau dulu namanya AMS Hindia Belanda A dan B gitu ya. Ada yang sekolah C gitu ya tipenya begitu kalau dulu SMA di negara-negara lain, ada di Malaysia, di Thailand, kita lihat. Yang tertinggi ada di Prancis dan Belanda, itu kemampuan untuk wajibnya. ya Wajibnya saja, lebih bisa lebih, itu mereka 30 judul untuk lulusan SMA-nya. Jadi anak itu selesai SMA, mereka selesai baca 30 judul buku sastra. Ya. Sementara di Indonesia pada masa kolonial Belanda, di Jogja dan di Malang, itu 25 dan 15 judul buku. Ini sebenarnya sangat tinggi. Bayangkan sama seperti di Eropa, ya kan Bapak Ibu ya. Tapi sekarang di Indonesia sekarang pada masa sekarang. Silakan ditulis pada tahun 2022 ini, seorang anak SMA di Indonesia, lulusan SMA di sekolah Bapak Ibu membaca berapa judul buku sastra. Bukan 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 buku lain ya Bu ya, buku sastranya. Nah, ada yang nulis buku adalah barang mewah di sekolah saya dulu. Ya, betul ya, Bu. Kita akan bahas bagian itu nanti, Bu. Lanjutnya, Ibu Kakai, slide selanjutnya. Kita akan lihat di sini dari tabel yang tadi ya, kalau di zaman AMS itu 25 judul buku, 3 tahun. Dan lebih menarik, Bapak-Ibu, ini fakta yang saya dapatkan bahwa mereka membaca 25 judul usus buku itu bukan di satu bahasa tetapi buku sastra dalam tiga atau empat bahasa berarti ini menunjukkan bahwa anak-anak SMA pada masa itu menguasai bukan hanya bahasa asing tapi bisa membaca buku sastranya ya kan mereka misalnya anak-anak sekarang baca bisa bahasa Inggris mereka baca nggak sastra Inggrisnya. Mereka baca nggak sastra Amerikanya, kan itu yang menjadi menjadi pertanyaan bagi kita. Karena pada zaman itu mereka menguasai bahasa Belanda, Inggris, Prancis, Jerman dan Belanda. Lalu kemudian mereka, oh maaf ini satu dua ada typo ya maaf. Jadi Belanda, Inggris, Prancis, Jerman dan mereka menguasai buku-buku sastranya juga. Dan yang menjadi kewajibannya pada masa itu di masa uh, sekolah akhir tadi, anak itu harus mengarang satu karangan satu minggu. Jadi guru bahasa mewajibkan mengarang satu karangan satu minggu. Itu berarti 18 karangan. Satu kuartal, waktu itu masih kuartal ya Bapak-Ibu bentuknya, bukan semester, dan 36 karangan selama setahun. Coba anak-anak SMA sekarang, apakah dalam satu tahun mereka membuat 36 karangan? Silakan Bapak Ibu mengangguk atau menggeleng ya. Masing-masing sekolah bisa lebih tahu jawabannya daripada saya. Dan ini berarti angka fantastisnya adalah Bapak Ibu 108 karangan selama 3 tahun. Yang menjadi istimewa sistem pengajarannya juga dalam berbagai bahasa, bukan satu bahasa. Jadi anak menulis dan membaca sastra dalam empat bahasa. Hasil dari pendidikan ini tokoh-tokoh yang tidak tanggung-tanggung. Namanya silakan dibaca sendiri orang-orang besar seperti Kiai Haji Agus Salim, Bapak Soekarno, Bapak Hatta, gitu ya. Orang-orang seperti Wilopo, M Nasir itu adalah tokoh-tokoh luar biasa yang memenuhi kriteria ini. Baik, selanjutnya. Nah, ada contoh pengajaran sastra di Rusia. Ini eh, sebuah saya tunjukkan contohnya saja. Di Rusia mereka membaca setidaknya 12 buku-buku ini. Lalu kemudian mereka, kalau dia ambil sastra asing, sama seperti tadi, mereka juga ada tambahan buku sastra dari uh, dari bahasa yang mereka ambil. Selanjutnya, Ibu. Ada sebuah uh, penelitian yang dilakukan, di uh, Whitefish Bay, Michigan. Ini adalah pengalaman langsung dari Buya Taufik Ismail ketika tahun 56 beliau salah satu siswa yang mengalami pertukaran pelajar ke Amerika gitu ya. Uh, ketika beliau mengatakan bahwa hal pertama yang membuat bulu kuduknya berdiri gitu ya, membuat beliau tercengang adalah waktu masuk ke SMA Whitefish Bay itu perpustakaan sekolahnya luas, asri, Buku-bukunya memiliki e, koleksi sekitar 100 ribu judul dan siswa pengunjungnya benar-benar datang baca dan nggak berisik. Wow, kita nunggu nih semua sekolah di Indonesia punya keadaan seperti ini. Dan kata beliau itu membuat e, jiwa apa ya membaca jiwa sastra saya seperti meloncat-loncat kegirangan kata Pak Buya Taufik. Kenapa? Karena buku yang wajib baca di sastra di kelas itu ada di perpustakaan. Anak nggak harus cari di tempat lain perpustakaan sekolahnya memiliki. Wajib baca dan tulis itu nggak pernah habis. Di kelas sastra maupun di pelajaran lain. Jadi guru pelajaran lain, mau pelajaran apa saja, kewajiban yang paling utama dari bagi anak-anak di sekolah mereka adalah membaca dan menulis. Siswa sibuk, jadi nggak ada waktu untuk yang lain. Apalagi bikin status, begini ya, nggak ada waktu sepertinya. Kemudian guru membimbing diskusi buku dan tugas mengarang. Yang menarik, Bapak-Ibu, nanti akan kita bahas lebih jelas di bawah, tata bahasa itu tidak diajarkan di SMA. Tata bahasa, grammar itu tidak diajarkan di SMA, tapi dicek dalam karangan. Dan ada beberapa buku yang wajib dibaca, ini contoh-contohnya saja. Diskusi novel gitu ya, itu jadi lebih menarik. Kenapa? Karena dia ditayangkan dengan bersama dengan pembahasan film-filmnya. Sastra diajarkan dengan sangat memikat. Ini dia nulis nih. Zaman saya SMA tidak ada kewajiban baca buku sastra, namun hanya penggalan puisi yang wajib dihafal. Aduh, itu yang terjadi karena ibu berarti berada di penggalan yang tadi setelah diantabel tadi, bu ya di bawah tadi. Sastra diajarkan dengan sangat memikat. Jadi anak itu cinta pada sastra. Ini yang mungkin menjadi sesuatu yang pincang bagi kita gitu ya. Kita apakah bisa mengajarkan pelajaran sastra dan membuat mereka cinta pada sastra itu? Uh, saya sangat tertarik gitu ketika kemudian Buya Taufik mengajar mengatakan bahwa semua orang harus diyakinkan bahwa mencintai sastra itu bukan melulu porsi orang-orang sosial atau bahasa tetapi orang-orang sains sekalipun membutuhkan sastra beberapa dua tahun yang lalu saya mewawancarai seorang tokoh dari ITB gitu ya seorang guru besar dari sana yang membuat ketua tim Venti Indonesia gitu dan beliau mengatakan bahwa waktu kecil saya cinta sastra itulah kenapa ketika saya ngajar teknik elektro di ITB katanya saya sering digodain saya guru sastra di ITB katanya karena beliau selalu meletakkan apa ya ada sentuhan luar biasa pada karya-karyanya karena jiwa sastranya hidup gitu ya baik selanjutnya buka kain maka ketika kita melihat tadi ada sebuah penelitian yang menarik sekali dari 1210 SMA di Amerika Serikat antara kelas 9 sampai kelas 12 apa perbandingan komponen pengajaran bahasa dan sastra yang harus diberikan? gitu ya. Ternyata menurut Buya Taufik Ismail 50% pengajaran sastra, 28 itu persen mengarang, 10 nyata tata bahasa, 9% berbicara dan 3% yang lainnya. Jadi tata bahasa harus lebih jauh, lebih sedikit daripada pengajaran sastra. Yang lebih kita ketekankan adalah mengajarkan sastranya. Tragedi nol buku itu terjadi di Indonesia ketika sejak tahun 50-an, gitu ya? Oke, okay, terima kasih Bu Novita atas tulisannya. Ketika sejak tahun 50-an wajib membaca 25 buku dan membimbing tulisan 108 karangan sastra. Anak-anak selama satu tahun itu digunting habis karena dipandang, apa anak-anak perlu belajar tata bahasa saja ini yang terjadi. Maka tadi ketika, ketika di grup chat ada yang menulis saya dulu nggak diwajibin di, di baca buku sastra apapun. Ya karena itu sejak tahun 1950-an itu kita sudah terjadi ini dan Buya Taufik bersama beberapa sastrawan Indonesia sudah mengat, mengat, mengadakan beberapa usaha gitu ya agar eh, pengajaran sastra seperti ini kembali dikembalikan ke sekolah-sekolah. Mereka beliau-beliau bahkan berjuang sampai ke kementerian dan kemudian datang ke sekolah-sekolah. Nama kegiatannya eh, sastrawan menjawab Gitu ya. jadi beliau datang ke sekolah-sekolah menjawab pertanyaan-pertanyaan langsung dari murid-murid oleh langsung orang-orang dari para sastrawan gitu ya. Slide selanjutnya Ibu. Ini sangat luar biasa menurut saya. Karena usaha besar kepada sastra ini harus menjadi koreksi bersama kita. Makanya saya secara volunteer secara sukarela ingin memberikan seminar ini karena saya rasa ini adalah keprihatinan kita bersama. Yuk Bapak Ibu sama-sama kita koreksi. Apa yang harus kita lakukan untuk pengajaran bahasa dan sastra di sekolah? Yang pertama, eh, mari kita ajak siswa untuk masuk sastra dengan asik, dengan nikmat dan gembira. Uh, kalau mereka, uh, oh kata Bu Huri, sastrawan bicara siswa bertanya. Terima kasih koreksi ya Bu Huri uh, dari Balai Pustaka. Jadi uh, nama acaranya Bapak Taufik Ismail itu adalah itu gitu ya. Baik kita masuk yang pertama, yuk kita ajak anak-anak uh, baca sastra secara asik, nikmat dan gembira. Nih mumpung ada Bu Huri dari ba Balai Pustaka, saya mau cerita nanti di bagian terakhir saya juga akan cerita tentang itu ya gitu ya. Bahwa Balai Pustaka sudah mencoba mengadakan ini. Jadi gimana caranya bikin sastra itu asik? Gimana caranya bikin sastra itu nikmat dan gembira? Lalu e, Buya Taufik mengatakan bahwa kebanyakan yang terjadi di sekolah, di kelas-kelas adalah di ruang-ruang kelas. Semoga bukan ruang-ruang kelas Bapak Ibu ya, mungkin di tempat lain Insya Allah. Sastra itu diajarkan seperti ilmu eksakta, disuruh hafal, disuruh, e, di, di, diberikan teorinya, diberikan tata bahasanya saja. Padahal citra sastra yang seharusnya hidup di hati anak-anak itu tidak tidak menjadi menyala. Ketika seorang anak punya citra sastra di hatinya gitu ya. Itu akan mengantarkan mereka untuk senang pada sastra dan membuat mereka antusias dan itu sudah tidak tidak usah lagi disuruh nanti mereka akan mengarang, menulis, membaca dengan membara. Dan itu akan sangat mengharukan Bapak Ibu. Suatu ketika saya pernah eh, memberikan sebuah seminar bahasa, eh, seminar sastra, seminar menulis gitu ya di sebuah SMA di luar kota. Waktu awal acara eh, Biasa saja pesertanya ketika terakhir gitu ya, ketika terakhir sastra itu apa namanya seminar itu berakhir gitu. Ada seorang peserta minta raise hand gitu, saya tanya, "Saya kira dia mau nanya materi gitu ya?" Ternyata dia tanya, "Dia mau mengungkapkan perasaannya," katanya. Lalu ketika dia mengatakan sambil menangis, dia mengatakan bahwa "terima kasih Bu, pada awalnya tadi saya kira saya akan dapat sebuah seminar." Biasa, dan saya sudah sebenarnya berpikir untuk keluar di bahasa breaknya nya nanti, gitu. Tapi ternyata ada sesuatu yang berbeda dari menulis, gitu ya. Ada sesuatu yang menyenangkan dari membaca buku, gitu. Dan uh, bagi saya, secara pribadi, gitu ya, melihat anak-anak Indonesia menulis lagi, membaca lagi, gitu ya, adalah sebuah kebahagiaan yang mungkin tidak akan bisa dibalas dengan apapun. Maka, mari bapak ibu yang sangat saya hormati di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kita nyalakan lagi citra sastra di hati anak-anak. Buat mereka mencintai itu, gitu ya. Kalau memang perlu, kita mengajarkan tata bahasa. Tata, ajarkan tata bahasa itu hanya di jenjang SD dan SMP, tapi ketika SMA, buat mereka menulis periksa tata bahasa itu pada karangan, karena anak itu akan terlihat apakah tata bahasanya bagus atau tidak dari karangannya kalau saya diminta mewawancarai calon penterjemah, saya tidak akan mewawancarai dia dari bahasa asingnya. Saya akan minta dia berbicara bahasa ibunya dulu. Kalau bahasa ibunya buruk, maka dia bukanlah seorang penterjemah yang baik. Maka sama seperti itu. Kalau kita mau tahu tata bahasa seorang anak, gitu ya, maka ketahuilah bagaimana dia menulis. Dari situ kita akan tahu bagaimana dia menggunakan tata bahasa itu. Tugas anak di SMA itu seharusnya hanya dua: membaca, membaca, dan membaca, mengarang, menulis, dan menulis. Jadi, tidak ada yang lain. Kalau perlu, lengkapi semua koleksi, apa namanya, koleksi sastra, koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan mereka. Mungkin ini tugas kita, para orang-orang yang mungkin bisa berbicara pada instansi terkait gitu ya bahwa Indonesia hanya punya program pelengkapan perpustakaan di masing-masing sekolah. Kelas pengarang dibuat menyenangkan, jangan ada beban dan lupakan cara-cara lama. Biasanya kalau dulu ya kita cuma disuruh, ayo semua mengarang tulisnya judulnya udah ditentukan lagi sama gurunya gitu ya. Lupakanlah ibu yang berlibur ke rumah nenek gitu. Dulu ada seorang teman saya termasuk saya gitu ya, karena saya orang tua saya ya piatu dari kecil, ibu saya juga ya piatu dari kecil. Jadi saya nggak punya nenek. Tiap kali disuruh nulis pengalaman berlibur ke rumah nenek itu tekanan batin buat saya. Kenapa? Saya mau nulis di mana orang nggak punya nenek gitu kan? eh lupakan ekspresif hal-hal seperti ini karena kita harus membuat imajinasi anak berkembang kalau mereka mengarang dengan imajinasinya, bukan sekedar tulis laporan, bukan sekedar bikin PR atau deadline-nya saja, gitu. kita akan menuntun mereka berpikir, kita akan menuntun mereka berimajinasi, dan itu yang menjadi luar biasa dari kelas sastra. Selanjutnya, Ibu Kakai, silakan. kita bicarakan sastra gitu ya aneger akan tafsir dan hargai semua tafsirnya karena yang harus kita pahami pada sastra gitu eh, saya dulu paling suka waktu di di UGM gitu ya saya belajar sastra pada seorang buku eh, seorang guru seorang dosen seorang profesor beliau mengajarkan tentang studi sastra Eropa gitu tapi beliau memperkenalkan kepada kami siswa-siswanya mahasiswanya eh, tafsir sastra yang bermacam-macam jadi kita bisa melihat bagaimana interpretasi itu begitu luas. Hentikan untuk hanya memberikan tafsir tertentu dengan tidak membuat soal pilihan ganda pada ujian sastra. Jadi satu salah kaprah sebuah kaprahan pada yang ter, banyak sering terjadi selama ini adalah ketika ujian nasional ataupun ujian akhir bahasa dan sastra anak itu jawabannya pilihan ganda. Bagaimana orang akan diberikan menjawab sesuatu sastra gitu yang membutuhkan tafsir Sementara dia harus milih a b c d, berarti kan jawabannya sudah jelas. Maka kita harus berhenti untuk membuat soal-soal seperti ini. Karena pengetahuan tentang sastra, mau teorinya kah, definisinya apa sejarahnya, itu bukan yang utama. Nanti anak akan belajar sendiri kalau dia tertarik. Tetapi dia tidak perlu diberi beban untuk menghafal teori-teori itu gitu ya. Nah, ini yang nulis. Ayo kita desakan lagi kepada para pemegang kepentingan. Aduh, ayo, ayo Ibu Rodatun ya. Semangat ya, Bu. Kita di sini juga semangat. Nanti di daerah Ibu-Ibu semua juga semangat, insya Allah. Karena ini yang nomor tujuh. Saya mohon sekali dengan amat sangat kepada semua Bapak, Ibu, Guru, Bapak, Ibu, orang tua yang sangat saya muliakan. Mari kita didik karakter siswa melalui sastra. Karena sastra yang benar, sastra yang baik, gitu ya. dia membangun perilaku. Mau repot, Bapak Ibu, untuk dengan membiarkan Bapak Ibu dulu baca karya sastranya baru anak-anak, karena ada beberapa karya sastra yang justru tidak memberikan hal-hal seperti ini, tidak menyemaikan nilai luhur, tidak membangun akhlak mulia pada anak, tidak membuat batin, siswa terbekali dengan kebaikan-kebaikan. Bagian-bagian nah, yang saya tulis di sini, nilai-nilai luhur yang saya tulis di sini, Bapak Ibu silakan baca. Itu yang harus menjadi standar pada karya sastra yang kita pilih untuk dibacakan pada anak-anak sekiranya perlu Bapak Ibu bisa mensensornya terlebih dahulu bahkan memberikan peringatan dahulu kepada anak-anak karena ya batin mereka yang bersih kepala mereka yang jernih adalah hazanah luar biasa yang harus kita jaga bersama itu tanggung jawab kita sebagai orang tua mereka sebagai guru-guru mereka yang nomor delapan salam hormat saya salam sayang saya untuk para guru mohon maaf nih saya harus nulis ini, tapi tidak ada cara lain selain ini. Guru yang tidak suka sastra tidak akan bisa membuat muridnya suka sastra. Guru yang tidak bisa baca sastra tidak akan bisa berdiskusi leluasa dengan muridnya tentang sastra itu. Yang lebih penting lagi, guru yang nggak biasa nulis nggak akan mungkin minta muridnya nulis. Jadi. Dengan segala hormat saya, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu guru yang sangat saya hormati, yuk kita dulu yang nulis, kita dulu yang membaca. Yang terakhir mungkin adalah sebuah kewajiban dari negara ya dan semoga semua elemen pemerintahan, pejabat-pejabat yang terkait bisa mendengarkan ini. Jika ada di sini yang bisa mendengarkan suara ini, mohon kita perjuangkan bersama ya Bapak Ibu bahwa SMA SMA di Indonesia baik negeri maupun swasta Butuh dilengkapi buku-buku sastra, majalah-majalah yang positif, yang baik, yang bisa membuat kebiasaan literasi positif bagi anak-anak. Jangan sampai orang tua yang sudah punya beban tertentu, gitu ya, di tempatnya harus membelikannya lagi. Saya kemarin cerita, dengan cerita dari seorang uh, dokter namanya Dokter Syarif gitu ya, beliau mengatakan bahwa ketika saya umur 8 tahun orang tua saya nggak mampu menyalahkan saya Bu Asri katanya. Padahal beliau sekarang seorang profesor gitu ya, tapi dulu sekolahnya SD-nya terlambat, masuk SD-nya terlambat. Saya beruntung katanya masuk SD gitu, lalu kemudian saya sudah bisa baca karena diajarin sama tetangga gitu ya. Oke, terima kasih Nurul Fitria ya, yang sudah setuju dengan poin 7. Iya, semoga semua setuju ya dengan poin 7, 8, 9, dan semua poin yang lain gitu. Karena ini adalah untuk kebaikan kita semua. Kembali ke cerita Dr. Syarif tadi, beliau mengatakan bahwa waktu saya kelas 4 SD, saya harus jalan kaki sangat jauh ke perpustakaan provinsi agar bisa dapat buku yang lengkap. Bayangkan anak-anak yang di pelosok. Bayangkan anak-anak yang di desa-desa, jangan pikirkan hanya yang di Jakarta. Karena kita semua harus bisa melengkapi kebutuhan ini. Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Ayo kita setelah ini bersama-sama bergerak untuk memperbaiki sastra dan bahasa di Indonesia. Selanjutnya slide-nya Ibu Kakai silakan. Terima kasih komentarnya. Baik, ini ada beberapa catatan dan saya akan memberikan sebuah contoh sederhana saja tentang menulis gitu ya. Saya tidak akan banyak slide hanya satu ini saja. Uh, kalau kita ngajarin anak menulis setelah tadi membaca, setelah kemudiannya mereka membaca sastra gitu ya. Yuk sekarang kita naik ke lebih kelas yang lebih tinggi yaitu tadi uh, kewajiban menulis di kelas. Jadi satu satu karangan satu minggu uh, berapa 108 karangan dalam satu tahun gitu ya. Itu 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 target minimum loh Bapak Ibu, minimum. Kalau lebih dari itu aduh, saya bisa merinding nih, bahagia banget gitu ya. Yang pertama, anak itu akan nulis. Kita semua bisa menulis dengan baik kalau kita punya kemampuan tiga ini. Observe, remember dan compare. Membiasakan mengobservasi, membiasakan mengingat apa yang kita observasi, lalu membiasakan untuk membandingkannya. Ini adalah sebuah teori yang dibelikan oleh Graham Bell gitu ya. Teori ini adalah salah satu teori yang akan membuat otak manusia itu lebih berbeda dibandingkan orang lain. Berapa dari kita yang memperhatikan berapa anak tangga di rumah? Berapa dari kita yang memperhatikan bagaimana bentuk kusen di rumah? Berapa dari kita yang memperhatikan apa sih chat waktu dulu saya TK gitu sekolah saya kelas kita? Masih ada yang ingat Nah, kalau bisa, berarti ibu-ibu dan bapak-bapak sudah menguasai teori ini. Yaitu teori biasa untuk memperhatikan segala sesuatu yang kita lihat, mengingatnya, lalu membandingkan. Maksudnya membandingkannya apa? Inilah yang dilakukan oleh semua pengarang besar. Nanti saya akan berikan contohnya pada teks yang di kanan ya. E, mohon dikip dulu ini. Nanti e, kita kita nggak bahas dulu di sini ya. Oh ada tulisan. Ke depan bisa bu piat belajar menulis siap ibu minta doanya ya bu. Kalau saya punya umur dan ada kesempatan Senang sekali kalau bisa nanti kita masuk ke seminar tentang kiat menulis, ya Ibu. Ya, bismillah, mohon doanya. Oke, okay. mengarang sebagai ekspresi diri, mencipta sebagai kreasi estetika. Jadi, ini yang dua hal yang kita terapkan pada anak-anak. Kalau mereka mengarang, gitu ya, jangan diberikan kekangan jangan diberikan batas-batas karena itu ekspresi bagi dia untuk menulis biarkan jangan di dari awal sudah disalahkan dulu tata bahasanya kata bakunya huruf besar dan kecil itu tidak sesuatu yang sangat penting untuk dipertanyakan di awal gitu ya kemudian buat mereka untuk berkreasi estetika yakinkan siswa bahwa menulis itu dikuasai harus oleh siapapun nanti dia mau jadi saintis pun dia harus bisa nulis kekurangan pertama para Mudah banyak saya adalah kekurangan menulis kemampuan artikel. Nah, uh, Oke, okay. maaf ada yang buka speaker ya. Kemudian amunisi terbesar tidak boleh dilupakan adalah membaca. Jadi kita latih siswa menulis dan membaca uh, hadir dalam tulisannya gitu ya. Uh, Bagaimana melatih siswa menulis sesuatu yang membuat orang yang baca tulisan dia hadir di dalam tulisan, hadir di dalam teks. Saya kasih contoh di sebelah ya, ibu ya. Ada paragraf yang biasa di situ. Paragrafnya misalnya uh, tentang kondisi uh, pembenggambaran suami istri lagi minum teh gitu ya. Uh, Pak, ayo minum teh. Suara istriku membuyarkan lamunan. Aku mengalihkan pandangan dari lautan pikiranku tadi pada segelas teh yang terhindang. Di sampingnya ada beberapa kue manis khas mediterania yang dibuatnya pagi ini gitu ya. Paragraf ini saya ambil dari teman saya seorang pengarang Uda Akmal Nasri Basral, gitu. Beliau ngasih contoh bagaimana mengembangkan sebuah paragraf. Kita lihat bagaimana pengembangan paragrafnya dengan saya modifikasi ya, tentu saja. Silakan slide berikutnya, Bu kakek Paragraf yang di atas tadi sudah bagus, tetapi orang tidak hadir, pembaca tidak hadir di sana. Kenapa? Pembaca tidak seolah-olah melihat sendiri apa yang dia baca. Lalu coba Bapak Ibu bandingkan dengan paragraf yang ini bagaimana taste dan rasanya, bagaimana uh, apa ya sensasinya ketika bapak ibu baca paragraf yang ini. Ketika kita baca paragraf yang ini, suara wanita separuh baya itu membuyarkan lamunan. Kualihkan pandangan dari gelombang samudera yang bercengkrama di kepala, melangutkan pikiran tapi terusik ketika menatap segelas teh yang baru dihidangkannya dalam sebuah cangkir porselen putih bergambar bunga dan kupu-kupu cantik secantik dirinya yang masih setia mendampingiku hingga 20 tahun ini. Wah, ibu-ibu yang baca ini udah senyum-senyum pasti. Gimana bayangin Bu kalau Bapak nulisnya begini gitu ya. Segera saja aroma teh bergamot itu menggelitik memenuhi kedua rongga hidungku sementara kepulan asapnya menyandera kedua bola mataku. Bersekutu menghasilkan pertanyaan yang tak bisa kutahan. tahan. Bagaimana ia bisa meng selalu menghadirkan kelezatan yang sama pada tiap cangkir teh yang dihidangkannya selama berpuluh tahun. Nah, ini baru satu paragraf Bapak Ibu gitu. Ya. Tapi sudah bisa bikin orang jumpa jumpalitan ya waktu bacanya. Aduh, ada yang nulis nih. Bahasanya naratif seolah kita lagi ada di situ. Iya, ini tujuannya. Ini tujuannya. Jadi Ajak anak untuk membuat tulisan dengan cara ini. Ketika mereka merasakan sensasi ini, mereka akan ketagihan menulis. Mereka akan selalu ingin nulis lagi dan nulis lagi. Dan tidak harus dari hal besar. Ajak mereka observasi di sebuah hal kecil. gitu ya. Berikan sebuah objek di kelas, lalu minta setiap anak menuliskan objek itu dari sudut pandang berbeda-beda. Bapak-Ibu bawa satu buah apel. Biarkan semua anak menulis 20 tulisan tentang apel. Padu ada yang nulis meleleh. <laughs> Mohon maaf ya Ibu bikin meleleh tolong ditadahin nanti tumpah <laughs> lelehannya. <laughs> Oke. Okay. Kalau anak-anak bisa kita ajarkan seperti ini gitu ya di ruang kelas gitu ya satu objek Bapak Ibu taruh di depan kelas, lalu kemudian minta anak-anak eksplorasi objek itu. Biarkan mereka lihat objeknya, pegang, buka, bolak, balik gitu ya. Lalu kemudian minta, minta semua anak mengarang dari sudut pandang masing-masing. Lalu bacakan nanti di depan kelas, read aloud bersama mereka. Oh, itu akan seru sekali kelas bahasanya. Kelas sastra yang pasti akan dirindukan oleh semua anak-anak. Oke, okay, baik selanjutnya, selanjutnya Ibu Kakai. Baik, Ibu Nani, Ibu Eko Nani, silahkan nanti menulis ya, kalau yang sudah pengen nulis gitu ya. Uh, mari kita tuntun Bapak Ibu, anak-anak membawanya kepada perpustakaan sekolah yang baik gitu ya, memperkenalkannya pada buku-buku sastra yang lengkap dan bukan hanya buku biasa saja tuntun mereka sampai adiksi membaca, latih mereka jadikan buku itu sebagai rujukan terpelajar dalam kehidupan mereka. Ini adalah uh, azam kita bersama ya, semoga Bapak Ibu yang sangat saya hormati kita semua harus semangat setelah ini. Bu Hasri kalau ngomong kok semangat banget. Iyalah, Bu, gitu ya. Harus semangat gitu karena yang kita perjuangkan adalah sesuatu yang baik. Mohon izin, saya mau melanjutkan cerita saya tentang balai pustaka. Suatu ketika saya diundang ke sebuah institusi yang sangat historis bagi kepala saya gitu ya. Namanya Balai Pustaka Indonesia. Yang saya ingat dari Balai Pustaka adalah ucapannya Bu Yahamka almarhum gitu ya. Ketika beliau mengatakan penulis besar itu kalau bukunya sudah bisa diterbitkan oleh Balai Pustaka gitu. Aduh, gimana nih ya gitu. Pergilah saya ke sana gitu. Dan ketika saya pergi ke sana, Ibu, Bapak yang saya sangat hormati, yang tinggal di Jakarta dan nggak pernah ke Balai Pustaka menurut saya rugi besar. Kenapa? Kalau perlu, kalau Bapak Ibu dari daerah, pergi ke Jakarta jangan cuma mengunjungi Monas, Dufan gitu ya atau apa Taman Safari gitu biasanya kan apa perjalanan murid-murid sekolah masukkan satu agenda lagi ajak mereka mengunjungi institusi-institusi sastra Indonesia salah satunya adalah Balai Pustaka kenapa saya jamin tidak akan rugi saya nggak lagi promosi nggak dibayar apa apa ya Bu Huria karena memang benar-benar volunteer sangat mencintai sastra Indonesia karena ketika saya masuk ke sana, saya mendapati suasana sastra yang hidup dibangun dengan cara yang indah dan menyenangkan. Ada kafe sastranya, ada pojok sastranya, ada tulisan tentang para tokoh-tokoh sastra yang dibuat interaktif dan sangat kekinian. Dan yang lebih menarik, ada bagian-bagian tentang bagian-bagian sastra, film-film, buku-buku sastra yang sudah difilmkan. Selain selanjutnya, Ibu Kakak, kalau... Jadi ternyata Balai Pustaka itu sejak tahun 1917, Bapak Ibu, wow, lebih tua dari kita semua mungkin ya ini ya, berapa puluh tahun gitu. Dan uh, yang dilakukan adalah tidak hanya mengenalkan sastra modern di Indonesia, peranannya juga mengenalkan sastra tradisi. Ini yang luar biasa menurut saya. Uh, mohon izin uh, Bapak dan Ibu, saya ingin mengenalkan bahwa di seminar sebelumnya saya mengajak semua Bapak Ibu di di, di Indonesia gitu ya, untuk mengajak anak-anak baca folklore baca sastra lisan Indonesia. Kenapa? Karena sastra tradisi ini akan mulai hilang kalau kita tidak semua memegangnya gitu. Kakak kandung saya sendiri adalah seorang penulis uh, dongeng nusantara gitu ya. Jadi saya kami di keluarga uh, menghidupkan ini dengan cara yang sangat indah Insya Allah. Karena kami tidak ingin sastra modern dan sastra tradisi ini mati gitu. Nah di Balai Pustaka beberapa sastra tradisi sastra lisan itu dibukukan. Jadi ada dulu kan kita ingat ada dongeng batu belah misalnya, ada batu menangis gitu. Itu dibuat jadi buku-bukunya. Jadi anak-anak akan dikenalkan juga kepada tradisi-tradisi khas Indonesia. Silakan Ibu Akai slide selanjutnya. Ada juga beberapa hal yang dilakukan di sana yang saya lihat anak-anak eh, ada buku-buku bacaan anak SD SMP SMA misalnya yang paling terkenal mungkin eh, Bapak Ibu pernah dengar mungkin karya-karyanya. Aman Datuk Maju Indo, dan itu beberapa sudah, sudah, sudah banyak yang dibuat menjadi lebih modern sekarang, buku-bukunya ya gitu ya, uh, selanjutnya slide-nya Ibu. Kalau Sidul sudah tidak sudah sudah tidak usah ditanyakan lagi sampai ada filmnya sekarang setelah sinetronnya gitu. Nah buku baca anak-anak sekolah gitu ya antara lain ini yang paling historis menurut saya siapa sih yang nggak ingat Bu Kasur gitu ya atau Pak Tino Sidin gitu. kalau yang seumuran saya mungkin ya kalau yang di bawah-bawah kita mungkin nggak tahu. di sini ada beberapa buku-buku yang bisa dibaca oleh anak-anak sekolah dasar yang tepat untuk usia mereka. Jadi ada buku-buku air mata sang pohon purba, tiga pendekar cilik, bertolong-tolongan, bawang merah, bawang putih. Ternyata itu buku-bukunya semuanya masih ada gitu ya, Masya Allah. Slide selanjutnya Ibu. Daftar karya sastra Indonesia yang pada umumnya berbentuk novel-novel itu atau roman-roman ya kita menyebutnya, itu biasanya tidak semua anak bisa selesai membacanya. Nah, yang dilakukan oleh Balai Pustaka adalah menyadur jadi ada beberapa karya tersebut disadur, dijadikan lebih tipis dan lebih kondusif untuk dibaca anak-anak. Tapi bukan berarti berhenti di situ, gitu ya. Jadi bukan berarti anak selesai baca sadurannya, terus nggak ngelanjutin ke tahapan selanjutnya. Tapi itu jadi jembatan saja agar setelah setelah mereka naik tingkat, setelah SD mungkin SMP SMA gitu ya, mereka membaca karya aslinya. Nah Karya saduran itu salah satunya adalah karya-karya uh, sastra yang sudah terkenal di Indonesia, Siti Nurbaya, Azab dan Sesara, Salah Asuhan, dan seterusnya. Jadi ini semua bisa Bapak-Ibu dapatkan di, di Balai Pustaka. Dan yang terakhir, silakan slide-nya Bu Kakai. Ini yang paling menarik. Di salah satu bagian di kantor Balai Pustaka, ada sudut yang merupakan karya-karya uh, sastra yang sudah difilmkan, dibuat sinetronnya, dan yang lebih menarik nih yang bagian kiri bahwa ternyata ada yang dijadikan teater visual dan teater visual itu sudah pergi ke sampai uh, mendunia gitu ya kemarin terakhir uh, karyanya Bapak Putu Wijaya disutradai oleh Mbak Mas Jose Rizal salah satu uh, sastrawan kita juga gitu ya dan uh, itu di 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 teater ke dikalkan oleh anak-anak Gitu. Dan ini membuat uh, karya sastra itu menjadi sebuah pengajaran yang menarik. Nah, mungkin di Amerika ini sudah lebih lama dilakukan, tetapi di Indonesia baru sekarang dilakukan. Uh, kita bisa mengarahkan anak-anak untuk bisa lebih mencintai sastra dan bahasa, gitu, dengan cara-cara seperti ini. Mungkin slide terakhir, Ibu Kakai, mohon maaf, Bapak Ibu semua yang sudah capek dengerin saya, gitu ya, tapi saya akan menutup slide ini. Dengan sebuah gambar yang membuat kita semua harus berpikir bersama, insya Allah memang sangat indah. Kalau seandainya Indonesia, ya Bu, ya punya seperti gambar yang kiri atas tuh, jadi biasanya perpustakaan-perpustakaan di dunia itu, kalau masuk kesan pertamanya adalah megah, indah terus kita seperti ternganga gitu ya, dan institusi di sekolah. Nah, di sekolah di, di bahkan di uh, majelis-majelis kehakiman gitu ya uh, di institusi yang non pendidikan sekalipun gitu ya uh, mereka punya perpustakaan-perpustakaan yang indah oh terima kasih ibu Wulandari, ada yang nulis, nggak capek senang banget alhamdulillah ibu terima kasih banyak ibu ketika masuk ke perpustakaan ini kita seperti terenganga gitu dan uh, satu baris kita akan tergelitik untuk mau mulai dari yang mana gitu ya jadi Pergi ke perpustakaan itu seperti benar-benar bertamasya. Kita merindukan ini. Semoga akan ada orang-orang Indonesia yang berkenan untuk membuat seperti ini, ya. Nanti, dan saya hmm, pernah pergi. Kalau Bapak Ibu ingin pergi di... Padang yang di Padang mungkin lebih beruntung sudah bisa sering ke sana. Ada rumah puisi, uh, punyanya Buya Taufik Ismail, uh, dan rumah budaya punyanya Bapak Fadli Zulon di sebelahnya, persis di sebelah sebelahnya. Dua-duanya punya perpustakaan yang luar biasa. Tapi tidak harus menunggu gitu ya, dari perpustakaan yang besar. Uh, ada tempat-tempat yang luar biasa. Kalau kita pergi ke luar negeri, ini foto-foto saya capture beberapa. Karena kalau kita pergi ke luar negeri, kita akan melihat buku itu ada di mana-mana. Bahkan di Jerman, gitu, yang musim dinginnya luar biasa, orang akan keluar dari rumahnya sambil menggigil kedinginan di tengah salju yang begitu tebal, hanya untuk ngambil di buku di perpustakaan yang ada di tengah jalan. Rak-raknya bukunya biasanya seperti ini. Kalau di beberapa peron di Inggris, gitu ya, ada yang namanya drop your book. Jadi kalau kita berhenti naik metro gitu, kita boleh naruhin buku yang selesai kita baca waktu di metro gitu ya di, di, di kereta. Lalu kita nanti mengharapkan orang lain akan melakukan hal yang sama. Sehingga kalau kita ke pergi ke terminal itu lagi, kita bisa ambil buku yang punya orang taruh dan orang lain bisa ambil buku yang kita taruh. Itu luar biasa. Gambar yang di tengah ini adalah salah satu usaha eh, dari yang paling tradisional dahulu gitu ya. Kalau kita tahu di negara Turki itu banyak bebatuan, banyak bukit-bukit tetapi mereka kepingin anak-anak di pelosok desa di bukit-bukit itu -bukit, bisa baca. Akhirnya apa yang dilakukan? Mereka punya yang namanya Gezij Kutuparis Service, yaitu Servis perpustakaan berjalan. Perpustakaannya ditaruh di atas keledai, bukan kuda yaitu, tapi keledai bapak ibu. Jadi anak-anak di kampung-kampung di desa-desa itu senang kalau nunggu keledainya ada bunyi kelenteng 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 mulai dalam Itu berarti apa? Mereka akan dapat buku baru bapak ibu. Mengharukan ya? Mengharukan. Saya membayangkan ada anak, anak di Indonesia, di pelosok-pelosoknya, mereka yang ada di Kalimantan, mereka yang ada di pedalaman Sumatera, semua orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia berhak untuk baca. Mereka berhak untuk mendapatkan ilmu yang terbaik dari kita semua. Mungkin usaha kecil kita hari ini bisa membuka mata hati bagi banyak instansi terkait untuk bisa mulai menggiatkan lagi kegiatan membaca dan menulis ini. Mari Bapak Ibu kita semangat membaca, 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 menulis, menulis, menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Astri. Alhamdulillahirabbil alamin. untuk pemaparannya Ibu Asri yang jelas sekali terkait dengan tema yang kita bahas hari ini. Masya Allah sudah ada yang resen Ibu. Tapi mungkin sebelum kita buka sesi pertanyaan, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan atau bisa saya ambil poin-poinnya terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Astri. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memberikan pengajaran sastra, gitu kan ya, yang menyenangkan bagi murid-murid kita. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa membudayakan, bukan hanya memberikan. Me, apa anak-anak itu suka membaca tapi bagaimana itu menjadi adiksi tadi gitu kan ya tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Astri e, cara caranya bagaimana yang selanjutnya bagaimana kita bisa e, terus membaca dan terus menulis seperti itu terus yang terakhir e, yang bisa saya simpulkan e, permasalahan yang dihadapi oleh kita sebagai bangsa Indonesia Uh, dan juga tadi sudah dijelaskan uh, juga oleh Ibu Asri terkait dengan permasalahan dari 30 permasalahan yang ada, dan juga solusi-solusi yang uh, bisa kita terapkan. Seperti itu, baik uh, Bapak Ibu semuanya, karena sudah ada yang resen, uh, kita buka sesi pertama dari uh, apa uh, tanya jawab, gitu kan ya? Uh, seminar ini, uh, silahkan mungkin untuk Ibu ibu apa ada ini ya? <laughs> ada Khairun Khairatun Nisa, uh, terus ada Bapak Jihad Talif, ada Ibu Novita Murti, dan ada Ibu Aula Rahma. Mungkin silahkan dari adik Khairatun Nisa Hisan dulu. Bisa dibuka mic-nya, mau bertanya ke Ibu Asri silahkan adik. halo, uh, Bu, Ibu Asri. Astri, uh, saya Haira kelas 5 SD. Uh, saya um, uh, pernah saya suka membaca buku. Terima kasih untuk tips-tipsnya agar sa saya bisa lebih banyak membaca buku. Nah, saya ingin bertanya, um, saya pernah menulis cerita-cerita karangan-karangan yang saya tulis di Word. Uh, tapi sekarang itu saya sudah jarang menulis saya ingin saya ingin bertanya bagaimana cara agar jiwa menulis saya itu meningkat. Masya, wow. Allah. Saya Masya mau tutup Allah. tangan adik. dulu. Oh, Masya Allah. Hayra. di mana? di mana? Karawang. Oh, di Karawang. Masya Allah. Aduh, saya ini. <laughs> Hayra sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, uh... Ibu kehabisan kata-kata nih lihat semangat kamu sayang. Bagaimana caranya agar kita semangat lagi menulis? Itu semangatnya udah ada di dalam dadamu nak. Ayo dimanjukan lagi. Tapi jangan lupa amunisi terbesar dari seorang penulis adalah membaca. Oh, baca. Hmm, jadi agar Khaira selalu mau menulis gitulah harus selalu ingin pengen terus punya semangat banyak lagi ya untuk nulis ya adalah perbanyak bacaan. Ada seorang pengaruh besar yang menulis begini, nak. Untuk menulis satu paragraf, saya membutuhkan membaca satu buah buku. Untuk menulis sebuah buku, saya membutuhkan baca sepuluh buku. Nah, untuk berbicara lima menit, saya butuh baca satu buku. Tapi untuk bicara dua jam, aduh berapa nih bukunya harus dibaca, Laira. <gak> <tuh> banyak ya berapa? Jadi kayak soal matematika ya? <gifat> ya. Baik, Haira. Jadi Haira sayang, pertama jempol dulu buat Haira, luar biasa. Keberanian kamu, nak, menunjukkan bahwa kamu adalah generasi yang bukan nol buku. Dan tidak prabun membaca dan tidak pincang mengarang, enak. Ya, Itu berarti, insya Allah, kalau Haira lebih rajin membaca, tetapi bacalah buku-buku yang memang benar-benar bisa jadi nutrisi bagus buat kamu. Berani mengatakan tidak pada sesuatu yang buruk, ya nak. Jadi, waktu Khaira punya pilihan, mau baca yang benar atau yang hanya asik aja, mau baca yang bisa bikin Khaira pinter tapi tebel, atau baca yang tipis tapi cuma bikin Khaira hmm, melakukan hal-hal yang kosong, Khaira harus bisa punya pilihan yang terbaik. Dan ibu yakin Khaira pasti punya pilihan yang terbaik. Jadi, generasi yang baik yang tidak nol buku itu adalah yang dia bisa memilih pilihan bacaannya yang terbaik. Misalnya, di depan Khaira ada makanan yang bergizi dan yang tidak bergizi. Ada makanan yang cuma enak tapi dia nggak, nggak sehat, tapi ada makanan yang rasanya enak tapi juga sehat. Pasti Khaira akan pilih yang enak, yang, yang sehat kan? Enak dan sehat ya? Oke, nah kalau begitu sama baca buku seperti itu. Biasakan untuk memilah apa yang kamu baca. Karena otak Haira berharga. Ya enggak? Iya, apa yang akan dibayar? Baca akan masuk ke otak, maka pilih apa yang akan menjadi endapan terbaik bagi otak khairah, ya. Nanti, ibu tunggu nih dari seorang Khairatun Hisan. Pengarang Besar Indonesia. Insya Allah amin, ya. Amin, iya. amin. Nanti kita punya calon pengarang dari Karawang. Insya Allah. Telah membaca. Yang kedua. Biar bisa semangat untuk nulis. Adalah kemana-mana. Haira jalan-jalan. Selalu bawa blok not kecil. ya, Bawa blok not kecil. Karena kita tidak pernah. Buat apa Bu Astri? Buat nyatet uh, utang belanja di warung? Bukan ya. gitu. Buat apa? Iya. Tapi buat menulis up kapan saja ketika ada ide untuk nulis. Karena kita nggak tahu kapan ide itu datang. Kadang-kadang idenya datang waktu Kaira lagi main sama teman-teman. Kadang-kadang idenya datang waktu mungkin lagi belanja sama ibu. ya. Waktu itu ide itu datang, misalnya lagi pergi ke pasar sama ibu. Lihat ada penjual, gitu, mbok-mbok sudah tua, tapi kelihatan semangat untuk jualan. Ih, keren ya kalau aku nulis ceritanya si Embo itu. Nah, itu kan datangnya di pasar, tapi nggak punya ke buku. Sampai rumah lupa caranya. Ya, jadi masukkan itu. Oh, Masya Allah Ibu Astri. Jangan Bu, kalau saya jadi Menteri Pendidikan agak berat itu. Amin ya, minta doanya yang terbaik saja buat bangsa. Uh, kalau Haira bawa bulu notnya tadi, sayangku, lalu kemudian keluar idenya, itu yang kita sebut oleh seorang penulis sebagai Hook the idea, artinya apa? Eh, apa ya itu eh, tautkan ide kita dengan tulisan pendek di notebook itu tulis aja dulu misalnya, nggak usah panjang-panjang, nulisnya kan lagi di pasar nggak bisa nulis panjang kan gitu ya, tulis pendek aja sayang. Eh, ibu tua penjual jamu misalnya, nanti sampai rumah akhirnya akan ingat lagi. Oh tadi ya kata Bu Astri kalau mau jadi pengarang bagus harus punya tiga kemampuan mengobservasi, merhatiin, diperhatiin. Ibunya pakai baju apa, cara dia meramu jamunya gimana, dia ngangkat jamunya bagaimana. Itu semua diperhatiin ya. Lalu kemudian remind. Ingat, jangan lupa yang tadi diobservasi. Lalu kemudian compare. Bandingkan. Maksudnya apa? Waktu ditulis bisa dibandingkan dengan misalnya, ibu tua ini begini. Padahal kita yang muda begitu. Nah, itu namanya compare dalam tulisan. Ya? Oke, ini tips sedikit dari ibu Khaira saya. Terus semangat ya nak. Ibu nggak bisa panjang-panjang. Nanti yang lainnya marah yang sudah tanda gini-gini. Padahal -gini. ibu sayang banget pengen jawab semuanya buat Khaira tapi nggak boleh ya. Nanti yang lain Insya Allah baik. Begitu mungkin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ibu Asri. Selamat ya untuk dekhaira. Ya, semangat terus untuk apa menulisnya. Masya Allah. Oke, mungkin pertanyaan yang kedua dari Bapak Cihan Talib dari SMA 1 silahkan bapak ada pertanyaan untuk ibu Astri. baik terima kasih mbak atas kesempatan yang diberikan kepada saya alhamdulillah telah disuguhi materi yang sangat luar biasa dari mbak asri sangat sangat menggugah perasaan di sisi lain baik ada beberapa hal yang saya sampaikan yang pertama adalah saat ini kami sebagai seorang guru memiliki tantangan tersendiri dalam proses literasi karena saat ini kan zamannya era digital semuanya serba instan jadi saya guru bahasa indonesia mbak e, memang di di aplikasi di lapangan di kelas tantangan kami adalah membangun literasi membaca dari siswa karena mereka semua bisa mendapatkan secara instan jadi salah satu e, metode yang saya gunakan adalah semua siswa wajib memiliki satu buah buku karangan dan buku ini Uh, memang seberi ke kebebasan kepada mereka bahwa dalam satu bulan saya akan memantau buku tersebut uh, bagaimana perkembangan dari uh, literasi uh, menulis mereka itu yang pertama mohon petunjuk langkah-langkah uh, apa yang mesti saya lakukan untuk uh, hal tersebut apakah bisa dijadikan buku atau atau uh, buku digital dan sebagainya yang kedua saya tertarik tadi mengenai pembahasan tentang sastra lisan. Jadi ini sebenarnya yang mulai tergerus dengan era modernisasi saat ini. Kebetulan saya kampung saya suku Kajang. Di kampung saya itu sangat identik dengan sastra lisan. Sayangnya, sastra lisan ini generasi muda di Kajang sendiri bahkan saya sendiri banyak yang saya tidak tahu, Mbak, tentang sastra lisan. Jadi mohon petunjuk apakah sastralisan ini bisa diwujudkan uh, di dalam proses pembelajaran di tingkat sekolah menengah atau uh, bisa uh, mungkin ke depannya ada pelatihan uh, bagaimana membuat sebuah sastralisan yang berbasis komik yang bisa diajarkan ke ke sekolah tingkat dasar. Jadi, makasih Mbak atas segala materinya sangat luar biasa. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Jihad dari Sulawesi ya, Bapak ya. Iya, baik Selawesi. silakan Ibu Asri mau langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu pertanyaannya? Baik, baik, jawab baik, oh, baik, jawab, baik langsung aja. Baik, silakan. Ya, apa rasanya masih ada gitu ya. Iya, ya, baik silakan Ibu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Jihad Talib, terima kasih banyak dari Bantaeng ya, Pak ya. Bapak luar biasa yang sudah Bapak lakukan gitu ya. Tapi saya sangat paham keprihatinan semua guru. Ini bukan hanya Bapak yang merasakan, tapi semua guru dan di semua pelajaran, tidak hanya pelajaran bahasa gitu ya. Bahwa di era digital ini seorang guru, saya sering mengatakan ini pada seminar pada guru gitu ya. Saya selalu terutama pada guru-guru SD dan TK. Karena eh, kalau dulu zaman sebelum digital gitu ya, guru yang hanya tantangannya mengajar tetapi sekarang dua mengajar dan bersaing bersaingnya dengan apa dengan sesuatu yang polifonik megawarna full color gerakannya cepat yaitu segala sesuatu yang berbentuk digital ya enggak jadi murid yang otak kenapa saya bicara begini karena eh, kita kembali ke otak manusia otak manusia terutama pada anak-anak ketika prefrontal cortex mereka belum lengkap jadi otak depan dia belum lengkap mereka sebenarnya belum siap mendapatkan paparan digital Kalaupun mereka menonton sesuatu yang digital, mohon hormat, Bapak Ibu semuanya, tolong e, temani mereka, karena paparannya sudah dapat ke dia, tapi otaknya belum siap. Kasarannya begitu, gitu kan? Nah, sehingga ketika anak-anak TK dan anak-anak SD ini, dan kemudian nanti berkembang menjadi anak SMP, SMA, gitu ya, mereka e, memiliki otak yang rapuh karena waktu otaknya belum siap, dia sudah dapat paparan yang mungkin kadang-kadang tidak seharusnya pada sesuai usia dia ketik yang terjadi adalah seperti yang Pak Jihad tadi disebutkan. Mereka masuk ruang kerat, guru harus bersaing dengan otak mereka yang terbiasa melihat sesuatu yang multiwarna. warna. Dengan pengajaran guru yang eh, kalau dibandingkan yang satunya tiga dimensi, yang satunya satu dimensi gitu mungkin ya, gitu ya. Ya nggak pak ya gitu ya. Kita harus bersaing dengan gambar yang luar biasa banyak, sementara kita di kelas tidak berwarna kan seperti. Itu maka inilah yang kenapa menurut saya harus ada effort besar, usaha sangat besar sekali dari semua guru-guru untuk bisa membuat menyiasati bahwa pengajarannya harus menarik. Makanya total physical response tadi adalah salah satu bentuk cara yang paling bagus karena itu membuat anak bergerak. Ketika anak bergerak, otak dia tidak hanya bekerja pada fungsi-fungsi visual sehingga Bapak tidak harus bekerja dua kali lebih capek. Tapi kalau anak diam, Bapak harus dua kali, karena dia visualnya, mata uh, otaknya sudah biasa lihat visual yang berwarna tadi, di uh, paparan digital. Tetapi gurunya tidak, gitu kan. Sehingga waktu dia duduk, otaknya mayangin yang sana, Pak. Dia tidak akan melihat di kelas. Maka untuk merangkum konsentrasinya lagi, mereka membutuhkan itu tadi. Maka, CPR saya rasa salah satu metode yang bisa dilakukan oleh banyak guru di kelas, gitu ya. Karena ketika mereka bergerak, ada, ada, ada koordinasi yang lebih dari hanya sekedar visualisasi mata. Yang kedua, mau tidak mau, kalau begitu, sebagaimana pisau, kita bisa gunakan untuk hal yang buruk, bisa juga untuk hal yang baik. Maka, digital bisa kita lakukan untuk yang sama. Ketika digital menjadi saingan, kita di kelas maka gunakan juga digital film-film teater-teater yang baik karya-karya digital yang lain gitu ya yang bapak ibu uh, usahakan di uh, dihadirkan di kelas dengan segala hormat saya memahami bahwa di daerah-daerah akan ada kesulitan dalam uh, sisi mungkin peralatan ya bapak ibu ya gitu ya bagaimana kalau kelasnya nggak punya slide misalnya atau kelasnya tidak ada uh, Uh, mungkin -apa, uh, jumlah kuota internet yang mencukupi itu sangat nyata, gitu. itu terjadi di manapun. Kalau begitu kita tidak berhenti di sini, karena saya rakin kreativitas yang harus bekerja di sini. Maka Bapak Ibu bisa melakukannya dalam bentuk-bentuk ini. Uh, ketika literasi Bapak tadi mengatakan bahwa anak-anak punya satu buku karangan, sedikit saran saya, uh, mohon maaf sebelumnya Bapak ya. Saya mengapresiasi usaha besar Bapak untuk mengajak meng meng anak-anak punya satu buku karangan tetapi kita harus melihat bahwa dari 40 anak di kelas kita, dari 20 anak di kelas kita, mungkin tidak semua memiliki kemampuan menulis yang sama. Ada anak yang punya kemampuan menulis satu buku langsung, gitu gampang, satu karangan, ada yang tidak. Bagaimana bentuk buku karangan yang Bapak wajibkan kepada anak-anak? Jika itu menjadi sebuah beban, jangan sampai. Karena yang pertama dari pengajaran sastra, jangan sampai mereka punya memori beban itu. Aku paling benci sastra. Nanti ada anak-anak kecil. -anak Kenapa? Dulu tuh dipaksa gara-garanya begini gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang harus kita lepaskan gitu ya. Kita harus terbebas dari itu. Maka, usahakan untuk membuat target-target yang membuat mereka merasa berhasil dahulu. Seorang anak tadi saja Pak ya, dari satu paragraf. Anak itu bisa ajarin mereka dari sebuah paragraf sederhana, mengembangkan paragraf itu, membuat mereka melihat estetika luar biasa dari permainan kata di paragraf itu kalau kita mau mengajari anak menghafal sebuah surat di Al-Quran, kita tidak bisa berhasil ketika kita langsung menunjukkan kepada dia tebalnya Al-Quran itu. Betul tidak? Langsung putus asa dia, Pak. Mundur, teratur. Tetapi kalau kita mulai dari membuat dia berhasil menghafal surat Al-Fatihah dahulu, dia akan punya keyakinan. Saya bisa ini. Berarti surat yang lain juga bismillah, insya Allah bisa. Kan seperti itu. Mengarang dan menulis seperti itu. Berikan kepada mereka sebuah gambaran yang paling nyata dulu, dengan benar-benar melatih melihat satu paragrafnya dahulu. Ketika seorang anak berhasil mengembangkan sebuah paragraf, menjadi paragraf indah yang membuat pengarang membuat pembaca bisa hadir pada tulisan itu, anak akan merasa berhasil. Maka mereka akan nanti, bukan hanya satu paragraf, tapi bahkan satu, dua, bahkan lima buku. Jadi mungkin seperti itu ya Bapak ya. Sekarang ada banyak sua penerbitan yang bisa dilakukan. Usaha-usaha penerbitan yang bisa banyak dilakukan secara mandiri dengan minimum order dan minimum biaya. Bapak bisa menghubungi beberapa penerbit di Jakarta yang mereka membuka jalan untuk itu. Ketika anak itu melihat karyanya dalam buku, dia akan terpana gitu karena melihat itu sebuah hal yang sangat fisik, sangat nyata. Tapi akan sulit kalau setiap anak satu buku, ya tidak. Maka, bapak bisa membuatnya menjadi sebuah bentuk kolaborasi, di mana misalnya satu buku itu adalah kompilasi dari anak-anak sekelas itu, tulisannya dan ketika mereka melihat bahwa kelasnya mengeluarkan sebuah buku gitu ya. Walaupun yang beli mereka sendiri, yang baca mereka sendiri, yang nulis mereka sendiri, mungkin teman dan keluarganya gitu ya. Tetapi itu sudah bisa menjadi sebuah semangat bagi mereka. Begitu mungkin Bapak Jihad, jadi Bapak bisa memulainya dengan hal-hal seperti ini untuk sastra lisan. Bismillah, Bapak, ini sebuah keprihatinan yang sama gitu ya. Saya memulainya dari karena saya seorang Melayu gitu ya. Bapak saya orang Melayu, ibu saya orang Jawa. Uh, saya adalah orang yang sangat dekat dengan ketika kecil dengan sastra Melayu, sastra lisan, bertutur gitu, ya, berpantun gitu, itu makanan sehari-hari dulu. Dan ketika kemampuan itu hilang di masyarakat yang sekarang, itu semakin membuat kita uh, merasa hal yang jadi uh, keprihatanan semua kita tentang susah lisan itu harus kita bisa kita lakukan. Bagaimana membuat sastra lisan berbasik uh, komik? Ada sebuah usaha yang sedang dilakukan sekarang, Mbak. Di sini uh, di mana beberapa sastra lisan dari masing-masing uh, daerahnya dan itu nanti Bapak bisa lihat resource-nya gitu ketika uh, kita bisa mengumpulkan dan membuat anak membaca sastra lisan dari daerah lain bukan hanya dari daerah kajian misalnya, tapi dari daerah lain. Nah, untuk kajam sendiri, jika belum ada sesuatu seperti itu, mari silakan Bapak-Bapak yang di sana, gitu. Ya. kita mulai dengan membuat menuliskannya lagi. Tuliskan kembali, uh, setipis apapun buku Bapak, tapi itu akan meninggalkan jejak dari keberadaan sastra lisan itu. Ketika itu tidak kita tuliskan, ketika itu tidak kita goreskan menjadi sebuah tulisan, bahkan mungkin bukan buku, Bapak bisa menulis sebuah artikel di koran nasional, atau di koran daerah tempat Bapak tinggal, tentang sastra kajam misalnya. Tasta tutur di sana. Di mana itu harus berbentuk sesuatu yang meninggalkan guratan pada pembaca. Agar tidak mati, benar-benar mati. Jika kita bisa punya usaha seperti ini, saya rasa eh, lebih banyak yang bisa kita selamatkan. Jangankan lisan Pak. Bahasa daerah itu setiap hari ada yang punah. Saya tidak tahu Bapak Ibu, ada yang tertarik pada bahasa itu tidak? Kalau Bapak Ibu baca tentang bahasa daerah, setiap hari ada satu bahasa daerah yang punah. Kenapa? Karena semakin ke sini orang semakin ingin berbahasa asing tapi melupakan bahasa daerahnya. Saya selalu mengatakan kepada para keluarga di Indonesia, utamakan bahasa ibu tidak membuat kita kehilangan kemampuan berbahasa asing. Ketika kecil, kita punya kemampuan lima bahasa daerah, akan membuat kita nanti setelah dewasa punya kemampuan mempelajari sepuluh bahasa asing. Yakinlah itu. Karena otak kanan dan otak kiri kita sudah sejak kecil disiapkan cetakannya. Jadi begitu juga dengan bahasa daerah, bahasa tutur atau uh, sastra tutur itu ya uh, harus ada harus menjadi concern. Ini Bu Huri nulis seri, setuju seribu persen, Bu Asri sastra lisan menjadi tulisan. Itu yang dilakukan dari dulu. Ya, seperti itu ya Pak ya. Jadi usahakan untuk menjadikannya menjadi sastra tulisan agar tidak punah, agar anak cucu kita masih sempat membacanya. Kakak saya mengumpulkan dongeng-dongeng -donge atau apa cerita-cerita daerah e, apa namanya e, sastra lisan daerah dari daerah Sumatera Selatan dan membukukannya menjadi kumpulan buku pengantar tidur anak-anak di Palembang dan itu adalah sebuah usaha gitu ya usaha kita untuk melakukan ini men, men, itu kalau mengarahkannya kepada berbasis komik wow itu ideal sekali pak ideal sekali agar anak-anak kecil yang mungkin belum punya kemampuan membaca buku banyak bisa lebih menikmatinya. Tetapi tentu saja, Bu Huri silakan nih Balai Pustaka mengolahnya. Idenya luar biasa nih. Nanti itu sudah disambungkan ya Pak Jihad ya ke Balai Pustaka bahwa kita harus mulai membuat sastra lisan berbasis komik bagi anak-anak. Tetapi ada satu catatan saya kecil saja, tapi mohon disimpan di relung hati semua guru dan bapak ibu yang hadir di sini bahwa jangan mengatakan bahwa anak-anak kecil itu tidak punya kemampuan membaca tinggi. Tadi Khairutun Hisan menjadi contoh buat kita semua. Betapa menggelegar ketika dia tanya, ya Pak ya, bahwa ya Khaira senyum ya nak ya, karena anak-anak yang kita biasakan kita anggap mereka hanya mampu membaca komik, sesungguhnya mereka punya kemampuan membaca yang jauh lebih itu. Saya sudah membuktikan pada lomba membaca buku yang diadakan oleh majalah Mata Air, Bapak, peserta kami dari usia 6 tahun, ada yang tujuh tahun gitu ya. Ada anak kelas 4 SD, anak kelas 3 SD. Mereka selesai membaca buku yang tebalnya di atas 300 halaman. Selesai, Pak. Itu berarti kita tidak boleh berhenti pada komik saja. Usaha tetap membuat komik ada, tetapi itu hanya sebagai usaha sampingan untuk menyemarakkan saja. Tetapi naikkan kemampuan anak-anak SD untuk punya kemampuan membaca yang lebih tinggi. gitu ya. Jadi ini mungkin yang menjadi aim kita bersama. Semangat Bapak untuk di Sulawesi ya. Semoga di sana semakin jaya pengajaran bahasa dan sastranya. Sukses insya Allah. Amin. Bismillah. Terima kasih Pak Astri. Sama -sama. Ya. Baik, uh... Ibu, uh, apa mungkin ini karena waktunya juga sudah jam 3 ya? Kita ya. mungkin untuk sesi pertanyaan hanya buka satu termin dengan tiga penanya ya. seperti itu. Uh, ya. Mungkin uh, untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang akan memberikan pertanyaan bisa di chat nanti mungkin bisa uh, kita apa? Ibu Asri bisa jawab mungkin nanti ya. Baik, oh, untuk, <laughs> untuk pertanyaan terakhir mungkin dari Ibu Novita Murti dari SMA Mana. Mungkin silakan Ibu bisa dibuka mic-nya dan bisa memperkenalkan diri dan memberikan pertanyaannya untuk Ibu Asli. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Kakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam uh, warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya tuh uh, mengikuti ini tuh uh, gimana ya Bu hati saya melihat Ibu membawakannya itu saya benar-benar terima kasih banyak Ibu. Jadi terbuka pikiran saya dan ada kata-kata uh, Ibu yang saya highlight ya seperti baca 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 tulis tulis tulis. Nah, seperti itu kata-kata yang apa yang benar-benar mendalam di hati saya. Sebenarnya saya ingin ini bu ya kebetulan memang uh, pemerintah kan memprogramkan literasi dan numerasi ya bu ya dan uh, kita juga uh, gimana sih cara untuk uh, meningkatkan kegemaran siswa untuk membaca itu kan pasti sulit ya karena Indonesia juga paling bawah ya kalau nggak salah itu literasi kita dan saya tadi uh, melihat uh, Ananda Hai, Hai, Hai siapa tadi? Kaira. Aduh, mudah-mudahan seluruh anak Indonesia ada yang seperti Kaira-Kaira yang lain. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Kebetulan kita juga apa sih, men, apa memberikan ke anak-anak. Nih loh, gurunya juga suka kok membaca. Jadi kita memberikan tiap hari Rabu tuh, Bu ya. Kita literasi. Jadi bergiliran masing-masing guru diberikan waktu 10 menit 15 menit untuk mereview buku yang sudah dibaca dan setelah gurunya baru kita masuk ke anak-anak nah anak-anak juga wajib tiap minggu seperti itu nah, jadi eh seperti tadi Ibu bilang ya saya juga meng-highlight kata-kata Ibu ngajar bahasa kalau siswanya diem nah berarti pelajaran kita tidak maksimum betul kan ya bu ya, ya. nah ya. jadi itu tergerak hati saya pas ibu memberikan masukan-masukan oh jadi memang kebetulan saya juga dari SMA Avicenna Cinere, eh Avicenna Jagakarsa bu ya. Jakarta dan kebetulan saya tuh seneng banget dengerin orang-orang uh, Melayu berbicara. Kebetulan memang uh, keluarga suami saya orang Melayu, saya sendiri ya. orang Malang. Seperti nyanyi ya bu kalau ngomong? Iya, seneng sekali <laughs> saya mendengar mendayu gitu ya bu ya. ya. Nah itu bahasa-bahasa seperti itu yang mungkin dilupakan oleh anak-anak gitu ya bu ya. Iya. Uh, ya. Ya, uh, yang mau saya tanya ini ada siswa yang bertanya ke saya. Uh, bu saya tuh Uh, sudah, apa sudah punya ide untuk nulis ya, Bu? Ya, terus gimana sih, Bu? Caranya memantapkan ide yang sudah ada. Nah, itu saya uh, ingin uh, bertanya ke Ibu gitu ya, ingin bertanya ke Ibu, gimana nih caranya uh, untuk... Uh, memantapkan dan bagaimana sih caranya memunculkan ide untuk uh, apa untuk uh, memulai menulis segitu sekian ibu terima kasih banyak atas ilmunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak ibu uh, silakan bu asri bisa langsung dijawab aja baik Bismillahirrahmanirrahim, Ibu Novita Murti dari Afisena Jaga ya Ibu, ya dekat kita Bu ya. Uh, terima kasih banyak Ibu, tapi sebenarnya yang tadi mengatakan membaca, 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 menulis, menulis, menulis itu adalah Buya Taufik Ismail, ada puisi beliau ya. bagus sekali Ibu, silakan baca nanti judulnya kak, mem, kak, uh, membaca dan menulis kakak adik yang tak terpisahkan. Nah itu puisinya bagus sekali Kenapa? Karena di dalam puisi itu Memang terbangun sekali keinginan kita Untuk baca dan nulis gitu ya Nanti bacakan di depan kelas Bu Ajak anak-anak mengeksplorasinya Terus ajak mereka menulis puisi Seperti itu ya Bu ya Nah pertanyaannya tadi Kalau udah ada ide nulis gitu ya Terus gimana anak mantepin ide Atau pertanyaan yang lebih Mundur lagi gitu ya Gimana caranya punya ide gitu ya Gimana caranya buat ide nulis gitu Bu ya Baik, bismillah. Kalau sudah ada ide tapi belum mantap untuk menuliskannya adalah maka yang pertama dilakukan eh, amunisi pertama seorang pembaca adalah menulis, eh, membaca eh, penulis adalah pembaca dan melakukan riset. Biasanya kalau kita membuat sebuah tulisan, risetnya itu sekitar 70% dari tulisan kita. Nulisnya tuh cuma 30%, Bu. Jadi tulisan yang bergizi, yang bagus, yang ada isinya gitu ya, yang benar-benar gurih waktu di, di, dikunyah oleh pembaca itu yang risetnya bagus. Kalau ibu tidak sempat membaca semua buku-buku yang tebal, hanya beberapa saja, gitu ya. Yang paling nyaman adalah membaca memang karya ilmiah yang berkaitan dengan riset yang kita inginkan, karena biasanya dari sebuah karya ilmiah itu ada intisari dari beberapa kutipan dari beberapa hal, gitu. Jadi, kita nggak harus baca banyak buku, tapi kita cukup beberapa baca makalah-makalah ilmiah akademisi yang sudah merangkum hal-hal tersebut. Misalnya ibu mau bikin novel sejarah, anak itu mau nulis tentang novel sejarah. Kalau baca semua buku sejarah secara keseluruhan dia tidak punya waktu. Kalau bisa alhamdulillah itu lebih baik gitu ya. Ajari anak-anak untuk punya kemampuan skimming atau membaca cepat gitu dan dan itu memang membutuhkan pengajaran dari guru pembinaan dari guru bagaimana mereka ini. Tapi tema tentang ini sangat panjang, kita harus bicara di bagian lain tentu saja ibu ya nah tetapi salah satu cara yang paling uh, cepatnya yang banyak dilakukan oleh para pengarang nasional juga adalah dan ini seri, mereka cerita langsung ke saya gitu ya uh, ketika menulis novel A misalnya seorang pengarang bestseller dia cerita mbak waktu ini saya risetnya dari sini loh gitu nah dari situ saya menarik kesimpulan bahwa mereka membaca banyak tulisan-tulisan uh, ilmiah yang memang merangkum dari hal itu itulah kenapa ketika kita membaca misalnya Teotoriate karyanya Mas Akmal misalnya, kita melihat di situ, dia cerita banyak tentang kota Osaka-nya, jadi settingnya itu sejarah. Semuanya hal tentang kota itu kita tahu. Kita seperti benar-benar ke sana. Saya tanya, Mas Akmal ke Osaka beneran? Enggak tuh, saya enggak pernah pergi ke sana. Tapi bisa cerita benar-benar seolah-olah beliau seperti pernah pergi ke sana. Seperti itu, Bu, ya. Jadi riset. Agar pemantapan ide itu enak. Setelah itu, ya tancapkan saja. Maksudnya apa? Berdirilah di depan laptop, Berdirilah di depan, duduklah di depan kertas, lalu mulailah berdarah-darah menulis. Tidak ada cara lain. Karena ketika kita tidak memulainya, eh, tidak Bu, tapi waktu saya tuh biasanya stuck di paragraf pertama. Habis itu selesai. Apa yang terjadi? Perbaiki kondisi rohani Ibu. Saya biasa ngajarin teman-teman yang di workshop kepenulisan kalau orang itu idenya nggak lancar artinya apa kita dia ya, duduk di depan laptopnya atau di depan kertasnya nulis gitu ya ada yang memang masih nulis pakai kertas milih gitu ya bu ya dan itu fine saya sangat membebaskan semuanya e, ketika kita tidak bisa melanjutkan paragraf kita ada yang salah dengan struktur rohani kita kenapa karena inspirasi itu datang dari Yang harus menciptakan kita maka tutup dulu laptopnya tutup dulu bukunya. Kalau ibu beragama Islam istighfar. Kalau ibu ber, uh, uh, pada uh, pendengar yang lain yang beragama lain uh, lakukan sesuai dengan agama anda masing-masing. laku Lakukan uh, kegiatan rohani yang bisa membangunkan lagi ketenangan di dalam batin. Jangan dulu pikirkan pikiran. Kalau kita istam, uh, istighfar mau mengaji dulu boleh, mau sholat dulu boleh. Sholat dua rakaat luar biasa itu ibu. Setiap sebelum nulis kalau ibu sholat dua rakaat dulu sholat sunnah sholat hajat, niatin. Udah, abis itu lempeng, Bu. Malah kadang-kadang nggak lihat tahu, tahu sudah gelap aja, gitu. Uh, insya Allah, bismillah. Seperti itu, Ibu, ya. Jadi, uh, pemantapan ide itu ada sesinya sendiri. Mohon izin, nanti kapan-kapan kalau saya mengadakan seminar tentang kepenulisan, biasanya saya akan bicara tentang pemantapan ide dan pereksplorasinya. Tapi terima kasih itu pertanyaannya, Ibu Novita. Uh, semoga sukses di Avicenna ya. Salam sayang buat Avicenna di sana. Terima kasih, Ibu. Sama, Sama sehat selalu. Amin, amin. Insya Allah. Iya, ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Novita untuk pertanyaannya dan juga untuk Ibu Astri uh, untuk semua jawaban yang diberikan tadi. Mungkin untuk uh, Ibu Bapak yang masih mempunyai pertanyaan karena waktu sudah tidak memungkinkan. Uh, nanti bisa Ibu Bapak apa, tulis di chat. Mungkin nanti uh, kita akan kumpulkan dan kita akan Berikan ke Ibu Astri untuk dijawab, dan nanti mungkin kita akan set di grup mungkin ya, di grup edukasal eh, maupun di uh, YouTube mungkin insya Allah. Baik, uh, Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, terima kasih uh, banyak untuk partisipasinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah uh, tadi juga sudah dijawab juga dengan jelas dan gamblang oleh uh, Ibu Astri. Dan untuk tiga penanya terbaik, nanti akan diumumkan di akhir sebelum penutupan Bapak Ibu jadi ditunggu ya dan uh, untuk menutup seminar pada siang hari ini uh, saya persilahkan untuk Ibu Astri untuk memberikan closing remark uh, terkait dengan seminar ini silakan Ibu Masih di-mute Ibu Baik, Baik uh, Bismillahirrahmanirrahim um, Jujur saya belum mempersiapkan closing remark apapun karena saya ingin flow benar-benar hanyut dalam bagaimana situasi seminar nanti dan saya akan mengatakan benar-benar apa yang saya rasakan saat ini. Bapak-Ibu yang saya sangat hormati, semua peserta yang sangat saya cintai hanya karenanya, dan semua generasi muda anak-anak luar biasa, terutama tadi seperti Khairat, terima kasih sayangnya untuk kehadirannya yang membuat kami semua membuka mata. tag tagline kita hari ini, yang mungkin merupakan nasihat atau peringatan besar dari seorang tua yang uh, sudah mengatakan kepada kita bahwa generasi nol buku yang rabun membaca dan pincang mengarang itu pernah ada di Indonesia, tapi biarkan itu menjadi histori bagi kita semua. Semoga generasi ke depan tidak lagi menjadi orang-orang yang tidak bisa membaca buku, yang membaca buku tidak selesai, yang tidak menghargai karya-karya negerinya, atau yang tidak bisa menggunakan bahasa dengan baik dari negerinya jadikan anak-anak kita orang-orang yang mencintai bukan hanya sastra tulisan tapi juga sastra lisan buat mereka tidak rabun membaca tetap justru gapai uh, uh, fasih dan baik dalam membaca kemudian biarkan mereka juga untuk rajin untuk mengarang karena itu adalah bentuk dorongan terbaik yang bisa kita berikan bagi masa depan mereka Apapun nanti jurusan mereka, siapapun nanti mereka, semua profesi membutuhkan kemampuan menulis. Yakinkan yakinkan ini kepada semua murid-murid kita, kepada anak-anak kita, karena uh, mereka tidak boleh berpikir bahwa orang yang pintar muring hanya orang-orang yang nanti akan menjadi sastrawan, tidak seperti itu. Karena kemampuan menulis adalah kemampuan yang akan tercabut dari kita seandainya kita tidak mulai dari sekarang mempersiapkannya dan meng mengantisipasinya. Semoga judul seminar hari ini adalah sejarah dan bukan sesuatu yang akan terulang di depannya, Insya Allah. Salam hormat saya untuk semua instansi yang sudah mengundang, memberikan dukungan kepada Ibu Kakai, Bapak Ramon, semua penanya, semua peserta, orang-orang yang sangat ber, uh, memberikan dedikasi kepada guru-guru saya yang hadir di sini, Bapak uh, Sarong, terima kasih banyak kehadirannya. Uh, juga kepada Ibu Huri dari Balai Pustaka. Uh, besar sekali harapan saya atas. Uh, apa ya, kontribusi luar biasa dari balai pustaka? Semoga kita bisa melakukan banyak hal. Mari, bapak ibu, kita semua bersinergi agar bahasa dan sastra Indonesia maju lagi. Biarkan anak-anak belajar bahasa asing agar itu menjadi kualitas uh, terbaik mereka, tapi jangan biarkan mereka melupakan bahasa Indonesia. Insyaallah ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu, untuk closing remarknya. Dan dengan ini pula berakhir sesi satu Bapak/Ibu Seminar FSB tahun 2021, 2022. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Astri yang sudah hadir dan memaparkan semua tema dan semua, semua tema pada hari ini, dan juga untuk Bapak/Ibu semuanya. Uh, terima kasih juga untuk kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf dari saya sebagai moderator hari ini kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya waktu saya kembalikan kepada MC. Silakan Pak Ramon. Masih, Masih di mute Pak. Mute. Masih di mute Pak Ramon. Maaf. Maaf. Terima kasih Bu Astri dan Bung Kakai moderator dan uh, pembicara pada webinar yang sangat luar biasa ini. Bagaimana pentingnya sastra dalam kehidupan kita, bahkan sastra akan merubah kepribadian seseorang karena sastra mengajarkan banyak ilmu dan pelajaran yang dapat dipetik di dalamnya dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga uh, ilmu pada webinar kali ini mendapatkan berkah dan manfaat. Uh, untuk teman-teman yang telah mengikuti webinar ini baik uh, link presentasi ini akan ada didapatkan di grup uh, WA webinar FSP 2022 dan untuk uh, link presentasi ini akan diberikan ke WA yang telah Bapak ibu baik, seperti itu uh, baik selanjutnya kita foto bersama ya teman-teman uh, yang telah hadir di acara webinar uh, ini uh, untuk uh, apa, kita pembicara dan moderator, jangan lupa untuk uh, merubah backgroundnya, kalau tidak memungkinkan juga background tidak masalah. Oke, okay. kita berpakaian dengan rapi dan mm -hmm. ya, ingin bergaya seperti uh, Osebi. Oh, ada okay. gini, ini juga ada Hai. Uh, Hai. Ada, ada seni dan bahasa, oh. uh, jadi. Hai. Gua jari, <tuk> ya. Gua jari kayak <tuk> jari Tapi ini ya Tapi ah jari di Kan, nah, di kan <tuk> ini. Ini akan maju dengan webinar dan kompetisi-kompetisi kompetisi yang kita Alamin mungkin okay. bisa dibantu Kita nah, hitung mundur ya Ya uh, nah, uh, Dua, satu, oke, okay.

Nah, dengan berbagai topik yaitu artificial intelligence kan? nanti akan ada profesor sekaligus master di dalam artificial intelligence dan juga ada the power of visualization data dan luar biasa sekali dalam di zaman 2022 yang menggunakan visualisasi data yang uh, gimana sih biar bisa uh, melihat uh, masa depan dan masa kini seperti Oke, okay, jangan lewatkan webinar-webinar tersebut karena akan banyak ilmu yang kita dapatkan di dalam webinar tersebut. Jangan lupa juga kunjungi pameran virtual karya-karya anak bangsa di Ispo dan Osebi. Kalian bisa akses di festivalsciencebudaya.com dan klik di bagian di bagian virtual virtualnya seperti itu. Bagi teman-teman yang suka matematika boleh mengikuti kompetisi matematika internasional yaitu Komodo Math Festival.com dan bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan UTBK dapat mengakses dan mengikuti kalian di Rajin.id Baik para pemirsa peserta webinar kita telah tiba di penghujung acara Parade Webinar Festival Sains dan Budaya 2022 Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Parade webinar ini kami berterima kasih kepada moderator dan para uh, pemirsa uh, YouTube Festival Sains dan Budaya Bapak Ibu, -ibu kalian dan siswa-siswi yang seluruh Indonesia yang telah menyaksikan acara webinar pendidikan bersama Festival Sains dan Budaya 2022. Jika sikap, ada sikap dan tutur kata yang salah dari kami, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FSB, salam pulihkan negeri dengan prestasi. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Bapak, Ibu, Bapak, terima, kasih, Bapak, Ibu. Terima, kasih terima kasih Bu Astri. Terima, terima kasih. Terima kasih Bu Asri. Sehat selalu semuanya. Amin. 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 Semoga bisa bertemu di kota masing-masing ya. <laughs> Amin. Uh, dan ada pengumuman untuk pemenang hadiah dari Mata Air uh, belum terlewatkan. Ada tiga, yaitu adik Khaira dari Karawang, yang kedua dari Jihan jihad, uh, jihad uh, Talib, Bapak Jihad Talib dari SMAN 1 Banteng, dan yang ketiga uh, Nufita Murti pesingat jaga karsa. Terima kasih ade Bapak Ibu yang telah mendapatkan hadiah merchandise dari Mata air Oke. Okay? Terima kasih. Terima kasih para mom, terima kasih Ibu Kakai, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih bersama sama, ibu, ibu dan Bapak-bapak operator